yang kami hormati Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemdikbudristek Bapak Dr. Lukman ST, MHum yang kami hormati Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat M Islam Kementerian Agama, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Kemasjidan Bapak Akmal Salim Ruhana, M.Ag. Yang kami hormati Rektor Universitas Yarsi. Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal PhD beserta jajarannya. Yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi sebagai dewan pembina PW ANGI DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Yarsi Ibu Dr. Santi Jurnalis SPA MKS yang kami hormati, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Azhar, serta para Ketua Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi yang menghadiri acara Kongres Ketiga AMKI, yang kami hormati Ketua Umum PP AMKI, Bapak Profesor Insinyur Hermawan Kresno Dipoyono. MSC AA PSD dan jajaran pengurus PP AMKI yang kami hormati Ketua Panitia Kongres Ketiga AMKI Bapak Profesor Dr. Mukhlas Suseno MPD beserta jajaran Panitia Kongres AMKI yang kami hormati Direktur PT Syariah Multifinance Astra Bapak Julian Warman segenap peserta Kongres Nasional AMKI 2023 dan para tamu undangan yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua. salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang secara istiqomah mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selamat datang di acara Kongres Nasional Ketiga Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Tahun 2023 Hadirin yang kami hormati untuk mengawali acara yang penuh makna ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ridhonya sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar, hikmat serta membawa kenangan indah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, Berilah sejenak kita tundukkan hati kita untuk mendengarkan lantunan kalam ilahi Surah At-Taubah ayat 107 sampai 109 yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Barokah Al-Zuhri SPD selaku Imam Masjid Universitas Yarsi. Kepadanya dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرا

S-

الله لا يهدي الْقَوْمَ الظالمين. والله

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan hidmat husu dan tawadhu Marilah kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah Tuhan kami yang Maha Esa, pencipta alam semesta serta segala yang ada di alam semesta pada acara Kongres Nasional AMKI ketiga tahun 2023 di Universitas Yarsi hari Jumat 10 Maret tahun 2023 yang penuh barokah ini dengan tema revitalisasi masjid kampus untuk merekat kesatuan bangsa dan membangun generasi unggul menuju Indonesia Mas tahun 2045 Dengan menyebut Asmamu yang Maha Agung dan Jadmu yang Maha Sempurna lebih dari hari dan keadaan biasa kami hadapkan wajah dan hati kami padamu. Seraya mengucapkan puji dan syukur atas segala karunia yang telah Engkau beri kepada kami selama ini, kami panjatkan doa dan pinta padamu, Ya Allah, agar Engkau yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. senantiasa melimpahkan nikmatmu kepada kami semua yang berada di tempat ini mencurahkan rahmatmu untuk kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia Ya Allah yang maha pengasih dan maha pemurah pada saat kami hendak melaksanakan Kongres Amki yang ketiga ini yang dihadiri perwakilan Masjid Kampus pengurus Amki Pusat pengurus Amki DPW Indonesia amki muda dengan hati yang tulus secara khusus kami mohon kepadamu agar engkau senantiasa membekali kami dengan iman dan takwa padamu agar kami teguh dan tangguh menghadapi segala macam cobaan hambatan rintangan dan godaan dalam hidup dan kehidupan Ya Allah berilah kami kemauan dan kemampuan untuk mampu melaksanakannya dalam situasi dan kondisi apapun dan dimanapun untuk kejayaan dan kebesaran nusa dan bangsa, membawa rakyat Indonesia memasuki gerbang masyarakat bahagia, adil, makmur, dan merata yang didambakan oleh seluruh manusia yang mendiami kepulauan Nusantara ini. Ya Allah, yang Tuhan kami yang Maha Pemberi, Engkau mengetahui harapan-harapan kami dan cita-cita mereka, Engkau mengetahui segala yang tersembunyi, apalagi yang kami nyatakan secara terbuka tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berilah kemampuan untuk mengimplementasikannya tunjukkanlah kepada kami kebatilan dan berilah kemampuan untuk menghindarinya Ya Allah jadikanlah negara dan bangsa kami yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini negara yang adil makmur sentosa dan sejahtera di bawah lindungan dan ampunanmu baldatun toibatun warabun gopur Ya Allah berilah rahmat Taufik Hidayah dan Inayahmu kepada kami Semua khususnya pengurus Amki Agar kami dapat melaksanakan berbagai kegiatan di Amki Menuju kejayaan dan kebesaran bangsa Indonesia Juga berilah kami semua yang ada di tempat ini Rahmat Taufik Hidayah dan Inayahmu Kabulkanlah permohonan dan doa kami ini Engkaulah tujuan segala harapan dan asa Hanya kepadamulah kami berdoa dan beribadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiud du'a wa tub alayya innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Mujibas Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Amki dan Mars Amki dipimpin oleh Dirijen Paduan Suara dan diikuti oleh seluruh hadirin. Untuk itu kami mohon seluruh hadirin untuk berdiri. hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Kongres Nasional Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Ketiga Tahun 2023 oleh Bapak Profesor Dr. Mukhlas Suseno MPD. kepannya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti, Bapak Lukman, Bapak Doktor Lukman, STM HUM, yang sedang dalam perjalanan, insya Allah beberapa menit lagi akan bergabung bersama kita yang saya hormati, Bapak Direktur Urusan Islam dan... Syariah, Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Pimas Islam yang sedianya akan hadir bersama kita, tetapi tadi pukul 6.30 tiba-tiba Qadrullah posisinya sedang tidak kurang sehat karena baru saja pulang dari Uh, luar kota dari Sumatera sehingga tidak bisa hadir, namun diwakili oleh Bapak Kasubdit urusan kemasjidan, mudah-mudahan sudah hadir ya. yang juga sama-sama kita hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Amki Bapak Profesor Himawan Kresnotipoyono yang juga kita hormati Bapak Rektor Universitas Yarsi, Bapak Profesor Fasli Jalal, peserta jajaran kepemimpinannya, serta para rektor dan direktur politeknik yang menjadi dewan pembina dari pengurus wilayah AMKI DKI Jakarta, alhamdulillah beberapa di antaranya hadir ada enam rektor, dua direktur politeknik yang hadir. Saya melihat dari Universitas Negeri Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Toto Bintoro, MPD, Wakil Rektor Bidang 4. Semula Pak Rektor sudah kami jadwalkan karena kebetulan kami sebagai Sekretaris Rektor sudah dijadwalkan, izin Pak Wasli dan Pak uh, Profesor Dipoyono. Tanggal 9 masih ada di Medan, sudah kita jadwal, tiket sudah isu. Insya Allah hadir, uh, agak lega. Tapi tiba-tiba ada undangan tambahan untuk memperpanjang di Sumatera dari Bapak Direktur Sumberdaya uh, Dirjen Dikti. Akhirnya tiket dibatalkan, diperpanjang sehingga Alhamdulillah mengutus Pak Warek 4 untuk hadir. Ya. Juga yang saya lihat hadir adalah Pak Direktur Budi Luhur, Alhamdulillah hadir, terima kasih kehadirannya. Juga Bapak, maksud saya Pak Rektor, mohon izin Pak Rektor Universitas Budi Luhur, Pak Rektor Universitas Al-Azhar, mudah-mudahan sudah hadir, Alhamdulillah, Prof. Asyadatun Nuhun dan juga dari Politeknik Negeri Jakarta. Diwakili eh, kelihatannya ada yang juga rencana akan hadir. Serta para eh, pimpinan yang juga sedianya hadir delapan-delapannya antara lain Direktur eh, Rektor Universitas Paramadina, eh, Rektor Universitas Mercubuana. Mereka adalah ada eh, juga Direktur Politeknik Media Jakarta. Terima kasih atas dukungan dari para rektor pembina dewan pimpinan wilayah amki dki jakarta dalam kesempatan ini sekali lagi atas dukungan merekalah maka bisa terwujud kongres yang insya allah meriah dan sukses sekali lagi mohon bersama kami memberi tepuk tangan untuk dukungan yang penuh. Dari para pimpinan perguruan tinggi tersebut, terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu hadirin, dalam kesempatan ini izinkan kami sebagai ketua panitia penyelenggara melaporkan beberapa hal. Yang pertama, kepesertaan Kongres Ketiga AMKI tahun ini diikuti sampai terdapat uh, kemarin data kemarin adalah 100 48 perguruan tinggi yang terbentang dari Aceh di ujung barat wilayah Indonesia sampai ke ujung timur, yaitu Universitas Musamus di Papua. Insya Allah sudah hadir tadi malam dalam perjalanan, sudah hadir ya. 148 kampus terklasterisasi berupa. Universitas dan Sekolah Tinggi Kedinasan ada tujuh universitas. Saya mencatat, ada dari Universitas Pertahanan juga hadir, sudah hadir, sudah ketemu. Kemarin, Akademi Polisi Akpol dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, yang lainnya eh, ada empat lainnya dari kedinasan, kemudian dari Universitas Negeri sebanyak 55 perguruan tinggi dari PTS perguruan tinggi swasta ada 80 perguruan tinggi dari perguruan tinggi negeri di bawah Kemenak ada tiga perguruan tinggi dan swasta di bawah Kemenak ada tiga perguruan tinggi jadi semuanya 148 perguruan tinggi dalam surat yang kami uh, sampaikan, masing-masing perguruan tinggi diharapkan mengirimkan dua takmir masjid, satu dari unsur dosen dan satu dari unsur mahasiswa. Ternyata, beberapa atau sebagian besar mengirimkan lebih dari dua utusan. Kami sekali lagi mohon tepuk tangan untuk para uh, utusan dari berbagai perguruan tinggi, sehingga kalau dikalikan dua setengah, paling tidak atau tiga maka yang hadir di tempat ini lebih dari 350. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran para uh, undangan memenuhi uh, undangan kami. Berikutnya acara ini terselenggara tentunya berkat dukungan dari banyak pihak. Khususnya adalah pihak Universitas Yarsi. Mohon tepuk tangan untuk Pak Rektor. Sekali lagi Pak Rektor terima kasih. Dan nah. Di samping kongres juga untuk menyiapkan terselenggaranya acara ini dua kali kami mengadakan prakongres. Yang pertama di bulan Desember di Universitas Negeri Jakarta. Dukungan penuh Pak Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih Batoto ya setiap kali saya mengeluh ke Pak Rektor, Pak Rektor, Rektor bilang begini ini, Pak Rektor harus sukses. sekali lagi terima kasih. Keluhan saya hampir tiap hari ke Pak Rektor. Ya, Pak Rektor kurang dananya Pak Rektor. <gulis> terima kasih Pak Toto, harus sukses gitu. Juga tentunya Pak Endi dari Wakil Ketua Panitia. Ya. Tentunya mengeluh ke Pak Rektor Yarsi, Yarsi tentunya. Terima kasih Pak Endi yang telah mendampingi saya mengelola atau menyelenggarakan persiapan-persiapan itu. Juga prakongres kedua ada di Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih Prof. Asep. ya Mengadakan prakongres yang satu bedah buku, yang satu uh, call for paper seminar. Demikian uh, rangkaian uh, kegiatan kongres kali ini. ...dimulai sejak tiga atau empat bulan yang lalu. Ya. Oleh karena itu ini merupakan prestasi bersama... ...baik para rektor atau para teman-teman tim uh, panitia penyelenggara. Dalam kesempatan ini saya meyakini ada hal-hal yang kurang uh, pada tempatnya... ...misalnya atau hal-hal yang menjadikan ketidaknyamanan dari lubuk hati yang paling dalam kami memohon maaf sebesar-besarnya semuanya itu di luar jangkauan kemampuan kami tetapi tentunya misi kami misi panitia adalah menyelenggarakan acara ini untuk meraih kegiatan-kegiatan berikutnya yang berikutnya mohon ketua PPAMKI nanti dapat memberikan sambutan serta menyampaikan permohonan kepada Bapak Direktur Kelembaga Kelembagaan Untuk berkenan untuk membuka Acara ini Demikian sambutan dari uh, Saya atas nama Seluruh tim Panitia Sekali lagi mengucapkan terima kasih Atas kehadiran para undangan Dan dukungan moral maupun material Sehingga acara ini Dapat terselenggala Bila taufik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang oleh Rektor Universitas Yarsi kepada Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa makunna linah tadi alaula an hadanallah Sudah la ilaha illallah wa daulah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'da Yang sama-sama kita hormati Bapak Doktor. Dr. Insinyur Lukman atau ST Mhum, Direktur Kelembagaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi yang telah hadir bersama kita, kita berikan tepuk tangan yang hangat beliau. Terima kasih Pak Lukman. Yang kita hormati Bapak Direktur dari Kementerian Agama uh, Urusan Islam dan Syariah kalau tidak salah saya. Dan beliau diwakili oleh eh, Kasubdit yang nanti akan kita dengar apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur melalui beliau yang kita hormati Bapak Profesor Hermawan eh, Ketua Umum AMKI, semua jajaran Profesor Mukhlas eh, Ketua Panitia dan juga Ketua AMKI Wilayah DKI Jakarta dan semua jajaran ya dan kita beruntung sekali beberapa rektor hadir bersama kita. Pak Rektor Universitas Hitam Al Azhar, tolong berdiri, Prof. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Ya, beliau ini pendukung kita. Kita juga beruntung, Pak Toto, mewakili Pak Rektor. Tolong berdiri, Pak Toto. Ya, Rektor Universitas Negeri Jakarta. Ya, dan kita berbahagia dari Budi Luhur. Tolong berdiri, Pak Rektor. Ya, terima kasih. Dan ia mewakili rektor-rektor yang lain dan juga Direktur Politeknik dan Sekolah Tinggi. Tolong berdiri semua yang menjadi pembina kami ya, silakan. Tepuk tangan untuk beliau ya. Dan tentu yang teristimewa adalah para pengurus wilayah dan juga aktivis serta kepemimpinan di masjid-masjid kampus seluruh Indonesia. Yang saya hormati dan saya muliakan. Karena kehadiran ibu-ibu dan bapak, bapak lah yang membuat suasana silaturahmi ini terbangun dengan baik dan seterusnya kepada amki muda kita berikan tepuk tangan pada amki muda kita <tuk> uh, ini adalah langkah baru yang menurut saya amat menjanjikan di mana sinergi antara uh, dosen dalam hal ini senior dengan junior dalam hal ini bukan mahasiswa tapi dia aktivis muda berinteraksi di di masjid kita di masjid kampus. Bapak-bapak dan Ibu memang eh, bangunan pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah masjid ya. Karena dalam perjalanan sejarah Islam kita lihat bahwa di masjid inilah Al-Qur'an dan hadis diamalkan. Kemudian moralitas umat dijaga. Amar ma'ruf na'im mungkar ditegakkan kebenaran dipastikan dan kemerdekaan serta keadilan dipertahankan. Ini adalah wajah dari pusat perjuangan umat Islam dan kebudayaan Islam, masjid. Karena di sanalah sebetulnya ibadah dilakukan, pendidikan dan pengajaran dikembangkan semika rupa, Karena masjid itu juga menjadi uh, TK-nya, menjadi PAUD-nya, menjadi SD-nya sampai kepada perguruan tinggi. Di masjid juga, berbagai keadilan ditegakkan, urusan-urusan hukum dipastikan diselesaikan secara adil. Di masjid juga, kemiskinan difikirkan, dicarikan solusinya, dan dientaskan dengan membentuk baitul mall. Dan juga, di masjid juga, berbagai upaya-upaya pemerintahan (good governance) dilakukan termasuk kalau perlu merencanakan strategi perang ya yang memenangkan. Jadi demikian luas peran masjid ini. Dan kita memang merasa bahwa masjid kampus mempunyai keunikan yang lebih karena di masjid kampus bertemu antara iman, ilmu dan amal. Di masjid kampus bertemu para ilmuwan yang mendekatkan diri kepada spiritualitas, kepada kehoranian, dan juga di masjid juga para ilmuwan yang lebih kuat spiritualitasnya ini berupaya untuk menjaga Uhwah dan saling bahu-membahu untuk membela sesama. Jadi karena itu saya melihat Pak Lukman Masjid Kampus ini bisa memberankan peran yang sangat besar. Disinilah pengembangan karakter anak-anak kita, kita tumbuhkan mereka tidak saja di preaching atau dikuliahkan tapi mereka lahir dalam program aksi dan kalau karakter itu ada karakter moral tapi juga ada karakter kinerja yang pernah diperkenalkan oleh Bapak Anies Baswedan jadi kejujuran saling menghormati kemudian bagaimana kita memelihara semangat persatuan dan seterusnya itu adalah satu hal tetapi etos kerja disiplin, kerja keras, kerjasama, dan bagaimana kita punya inovasi dan kreativitas, itu juga harus dilahirkan di masjid-masjid kita. Karena itu potensi dosen, potensi para ilmuwan-ilmuwan yang sudah sampai kepada jabatan paling tinggi pun adalah peluang yang besar untuk bagaimana penelitian mereka, pengabdian mereka bisa dibasiskan pada masjid-masjid ini. Bayangkan kita punya tiga tiga ratus ribu ya, ya mungkin sekitar sekitar itulah ya antara dosen negeri dan swasta. Jadi kalau kita lihat kemarin saya hadir di pembukaan dan ada sampai pertengahan acara di Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta dilaporkan oleh Profesor Andy Suwandi bahwa jumlahnya yang anggota itu adalah sekitar 500 500 tapi masjid kampus kalau dari 4.700 perguruan tinggi ini kita ambil 20 saja, 20 saja, kita udah punya hampir 1000 1000 masjid yang sebenarnya bisa menjadi wadah. Dan saat ini sudah hadir 148, tepuk tangan dulu 148. Kita akan menuju ke 100 itu. Coba bayangkan kalau dengan zoom aja kita mendiskusikan riset agenda apa yang kita akan lakukan. Multisenter mana untuk topik riset apa? Pengabdian-pengabdian bersama atau peran tematik yang bisa di masing-masing kampus lintas disiplin atau dalam kota yang sama, wilayah yang sama ataupun lintas wilayah. Jadi kalau ini kita gerakkan, saya kira getaran dari masjid kampus ini akan terasa. Terasa bagi kampus karena ada satu pusat Pengokohan karakter, menjaga moralitas, memastikan bahwa amar makruh ba nabi munkar kita tegakkan, keadilan, kebenaran kita perjuangkan, dan kalau ini diimbangi antara iman, ilmu, dan amal bersatu padu di masjid ini, saya kira bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang bisa menjadi contoh untuk umat Islam sedunia. Insya Allah. Selamat berjuang, terima kasih. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat. Asosiasi Masjid Kampus Indonesia, Bapak Profesor Insinyur Hermawan Kresno Dipoyono, MSC AA, PhD, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasa Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil Wa, wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu nas wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Yang mulia Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang walaupun beliau tidak hadir, tapi beliau merespon positif permohonan kami untuk bisa hadir. Namun beliau ada tugas ke luar negeri dan setelah itu hari ini beliau berulang tahun. Kita doakan semoga Allah memberikan bimbingan dan rahmat kepada beliau dalam memikul tugas yang tidak ringan pada bangsa yang sangat besar ini. Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Anwar Ibrahim, yang telah merespon secara positif permohonan AMKI agar beliau berkenan memberikan tausiah, walaupun dalam bentuk rekaman video, nanti akan kita dengarkan bersama. Ibu Dr Santi Jurnalis SPA Mkes Ketua Umum Pengurus Yayasan Yarsi, Bapak Profesor Dr Fasli Jalal PhD Rektor Universitas Yarsi, Bapak Dr Lukman STM Hum Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Ristek Kementerian Dikbud Ristek yang Insya Allah pagi hari ini Beliau akan membuka secara resmi kongres sekaligus sebagai pembicara kunci. Terima kasih atas kehadirannya. Para rektor yang menjadi pembina dari pengurus wilayah AMKI DKI Jakarta yang tadi sudah disebutkan ada Prof. Dr. Insinyur Asep Saifuddin Rektor. Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Komarudin yang dalam hari diwakili Bapak Dr. Toto karena beliau berada di Medan. Kemudian juga tadi hadir Bapak Rektor dari Universitas Budi Luhur. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga hadir para rektor dari sejumlah perguruan tinggi yang juga menjadi pengurus wilayah AMKI. Ada yang baru saja kita lantik yaitu Rektor Unila juga salah bukan salah lagi tetapi sebagai ketua pengurus wilayah AMKI Lampung. Beliau adalah Rektor Unila. Tentu juga kita tahu yang sangat aktif Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kala juga sangat aktif sebagai pengurus wilayah AMKI Sulawesi Selatan. Para pengurus wilayah AMKI dari seluruh Indonesia, dari Aceh, perombongan banyak sekali, yang paling barat hingga yang paling timur dari Musamus. Dari Musamus ini selalu hadir sejak awal kongres AMKI. Pada tahun 2004 selalu hadir dan juga yang baru lahir yaitu amki muda harapan kita semangatnya sangat menginspirasi dan para hadirin sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sangat bersyukur pada pagi hari ini diberi kemudahan oleh allah swt untuk bersilaturahmi dalam rangka kongres ketika Asosiasi Masjid Kampus ini yang moga-moga Allah berkenan meridhoi usaha kita untuk mengisi kemerdekaan agar kita bisa mewariskan Indonesia esok jauh lebih baik dari hari ini. Yang semoga dengan demikian Rasul nanti berkenan memberi saksi bahwa kita adalah umatnya. Tadi sudah disebutkan di samping kongres ketiga ini ada sejumlah kegiatan prakongres yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelum kongres ini sejak AMKI dideklarasikan pada tahun 2004, dalam kongres pertama AMKI yang diselenggarakan di Bandung, AMKI telah melakukan banyak sekali kegiatan. Di usia yang ke-19 ini, AMKI telah melakukan kongres yang kedua di Universitas Diponegoro. Sejumlah rapat kerja di antara rapat kerja tersebut dihadiri pada waktu itu dan memberikan sambutan sebagai narasumber mulai dari Bapak Wakil Presiden H.M. Yusuf Kala, Bapak Menteri Kominfo Profesor Mnu, Bapak Dirjen Diki, Profesor Dr. Fasli Jalal. Dan karena beliaulah insya Allah meletakkan fondasi betapa pentingnya masjid kampus dikelola dengan good governance, sejak itu Dirjen Dikti tidak pernah absen memberikan dukungan bagi kegiatan AMKI. Termasuk beliau memberikan endorsement sehingga semua utusan dibiayai oleh rektor dan direktur. Saya ingin menyampaikan terima kasih ke Prof. Asli yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada AMKI. AMKI sejak awal meyakini bahwa NKRI yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, kami yakin itu adalah nikmat dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak saja harus dijaga tapi dijaya sentosakan melalui usaha terus-menerus untuk mesejahterakan dan mencerdaskan warga masyarakatnya sehingga dapat secara bermartabat turut serta memelihara perdamaian dunia berdasar keadilan dan kemerdekaan dalam arti seluas-luasnya karena hanya dengan itulah tugas menebar rahmat di alam semesta dapat dilakukan dalam perkembangan sains dan teknologi yang amat pesat, dengan hasil-hasil yang sangat mencengangkan, sebagaimana yang telah kita saksikan, hadir di tengah-tengah kita, apatah lagi di masa yang akan datang, seperti yang sekarang sedang ramai adalah Chat GPT. Yang saya pernah bertanya, tolong bikinkan introduction for my paper dengan judul "Keluar Betapa Indahnya Kalimat Itu". Semakin saya tambah data, semakin bagus introductionnya. Mengurangi sedikit kerja para peneliti, tapi memberikan tantangan tersendiri kepada para dosen yang biasa memberikan tugas membuat paper. Sungguh tidak mudah, peradaban dan kesejahteraan kehidupan manusia akan semakin bertumpu pada sains dan teknologi. Atas keyakinan ini pula telah terjadi perlombaan dalam penciptaan, penguasaan, dan pemanfaatan sains dan teknologi. Hasilnya memang mencengangkan kita semua. Namun pada saat yang sama juga memberikan tantangan baru yang tidak kalah mengkhawatirkannya. Jadi teknologi itu memang seperti pedang bermata dua. Pemenang Hadiah Nobel Profesor Jennifer Doudna dari University of Berkeley di California dalam wawancara BBC beliau juga sangat khawatir dengan apa yang beliau temukan. Beliau memenangkan hadiah Nobel pada tahun 2020 karena beliau mampu mengembangkan device untuk memotong bagian-bagian DNA yang dianggap tidak bagus dan bisa mengganti DNA dan itu bisa berarti merekayasa hadirnya manusia baru. Beliau sangat khawatir karena sekarang sains itu demikian terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja dengan niat apa saja. Sehingga dalam diskusinya yang pada waktu itu dipandu oleh seorang visiting scientist dari University of Stanford yang kebetulan juga adalah ketua dewan penyantun Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Kita Wiryawan menghadirkan dua orang tokoh yang sekarang memang sedang viral, yaitu yang pertama adalah seorang historian Yuval Noah Harari dengan seorang neuropsychologist Mark Solm. Akhirnya mereka berkesimpulan melihat perkembangan sains dan teknologi ini yang juga seperti tadi saya sebut pedang bermata dua beliau berpendapat bahwa seberapa besar kita invest untuk sains dan teknologi harus ekivalen dengan besarnya effortnya segalanya untuk mengembangkan karakter akhlakul karimah kalau kita tidak ingin nanti khawatir dan tidak bisa kembali lagi. Perkembangan sains dan teknologi sudah pada satu titik yang tidak bisa kembali lagi. Hasil yang luar biasa dari perkembangan itu tidak lepas dari pemikiran yang mengatakan bahwa manusia yang hadir di muka bumi saat ini, yang sangat dominan, spesies paling dominan di muka bumi, adalah manusia dalam proses evolusinya yang panjang termasuk evolusi otaknya dan menghasilkan hal-hal yang sangat mencengangkan sampai pada kesimpulan faham pemikiran ini bahwa manusia memang tidak memerlukan apa-apa di luar dirinya sedemikian hebatnya kemampuan reasonnya bisa menciptakan apapun yang dia kehendaki faham ini kemudian juga melangkah lebih jauh bahkan manusia tidak memerlukan kitab suci dan Tuhan. Maka di masyarakat modern, sebagian besar negara-negara maju, jumlah agnotis yang tidak percaya pada Tuhan semakin membesar. Tapi apa produk dari pemikiran semacam ini yang seringkali lewat dari pengamatan kita? Produknya adalah pertama perang dunia satu, perang dunia dua. Dan itu terjadi di masyarakat yang dianggap paling beradab paling menuhankan reason. Dan ternyata kita sekarang menyaksikan juga masyarakat yang sangat advance itu ternyata tidak mampu mengatasi perbedaan dan menjembataninya. Sehingga walaupun sangat pahit kita telah belajar banyak, ternyata jalan perang yang diambil itulah perang Ukraina terjadi. Ini yang menyebabkan saya berpendapat bahwa kehadiran masjid kampus itu relevan sekali. Kita ingin bahwa perjalanan, penciptaan, pengembangan dan penggunaan sains dan teknologi itu dikawal oleh orang-orang yang memiliki karakter, ahlak mulia. Karena kita tahu knowledge is power, but character is more. Knowledge Without character is just a beginning of an ending with disaster. Sejarah sudah mengajarkan kenyataan itu, tapi saya tidak tahu manusia susah sekali belajar dari kenyataan ini. Oleh karena itu kita sungguh bersyukur bahwa pemerintah kita memberikan perhatian mengenai pembinaan via masjid kampus. Terbukti selama bertahun-tahun sejak tahun 2004 Kementerian Dikbudristek Dikti yang namanya sudah berubah-ubah selalu memberikan perhatian yang sangat serius termasuk tentunya pada waktu saya jadi direktur. Sehingga salah satu rapat kerja nasional pernah diselenggarakan di gedung D dibuka oleh wakil presiden Bapak HM Yusuf Kala. Dan perlu saya sampaikan bahwa itu sebabnya visi masjid kampus itu prioritas utamanya pada pembinaan generasi muda yang moga-moga mereka pada satu saat nanti memang menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa membawa perjalanan bangsa ini kepada harapan kita semua yaitu baldatun batun warupun kofur. Tapi ini tidak mudah karena yang tidak kita sampaikan kita ajarkan itu adalah nilai-nilai values. Values tidak bisa diajarkan kecuali diteladankan. Dan kita ingin pada tahun 2045 itu sekitar 23 tahun lagi ada di antara pegiat masjid adik-adik kita yang sekarang amki muda itu menyumbangkan sesuatu kepada bangsa yang seperti ledakan yaitu pemenang hadiah Nobel. Saya pelajari pemenang hadiah Nobel itu umumnya melalui riset yang dilakukan 20 tahun sebelumnya. 45 tinggal 23 tahun. Ini saat yang tepat untuk memulai. Jangan berkecil hati dengan AMKI. Saya ingin menyampaikan di AMKI ini ada pengurusnya yang masuk dalam top 10% saintis di dunia dalam daftar yang dikeluarkan Stanford University. Ada hadir. Sekarang hadir beliau pengurus AMKI ini yang H indeks kopusnya 20 juga ada. Sekarang hadir di sini. Kalau saya sebutkan rektor, saya sampai nggak bisa menyebutkan jumlahnya. Ketua Senat Akademik yang sedang pidato. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi tradisi ini harus kita jaga. Jangan sampai ada yang kosong bahwa pengurus asosiasi masjid atau masjid kampus bukan orang yang terbuang. Dia the prominent person. Jadi, ini sebuah amanah yang luar biasa. Paling tidak bagi kita untuk menjaga tradisi keilmuan ini. Tadi, Bapak Rektor sudah memberikan tantangan bagaimana kita menggunakan masjid sebagai pusat pengembangan keilmuan dalam joint research. Atas ide dari Pak Rektor, makanya ini baru saja keluar di kepala saya, let's we try to plan di tahun 2045 kita menghadiahkan pemenang hadiah Nobel pada bangsa ini. Itu ada adik-adik kita di belakang. Saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi ini adalah perjalanan yang mendaki, perjalanan maraton yang amat sulit melelahkan. Dan ini harus kita sadari, itu hanya akan berujung di husnul khotimah, persis seperti himne tadi. Saya ingin menutup pada kesempatan ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang semangatnya tidak pernah henti. Saya menyaksikan pertumbuhan dari rambut hitam menjadi putih semua. Dari rekan-rekan. Kalau boleh saya sebut Kang Nana sekarang rambutnya sudah putih semua. Dan saya juga bersyukur sesepuh kita yang menciptakan himne tadi hadir juga di sini. Ini yang paling sepuh. 76. Terima kasih pada semuanya. Saya kemarin sudah sampaikan dan saya benar-benar nanti ingin juga mengundang Pak Lukman, Pak Toto, Bapak Rektor Budiluhur pada tahun 2500 untuk Kongres di atas. Muka-muka ya. Rasul berkenan hadir, tapi nampaknya nanti seperti saya ulang-ulang, kita tidak pernah bisa husu. Karena setiap sebentar pintu digedor oleh malaikat yang membawa rahmat untuk kita, karena kita telah meletakkan, walaupun hanya satu batu bata, sebuah peradaban besar. Pada 2400 saya berharap Yarsi Universitas Yarsi menggantikan posisi Stanford. UNC menggantikan Harvard. Mengapa saya tulis saya sebut 2400 karena beliau-beliau mereka-mereka itu usianya 400 tahun saat ini. Melalui mimpi besar, dan tidak ada sesuatu yang tidak bisa dicapai karena hanya Allah yang akbar yang diperlukan. Cuman kemauan, pada waktu kami mengundang vice presiden dari MIT dengan rombongan para profesornya, saya tanya, "Mengapa kalian tertarik untuk riset di Indonesia? Because you have an interesting many problems." Ini yang sering kita abaikan katanya Indonesia itu cuman kaya mineral, kaya budaya, padahal kita juga kaya problems. A lot of those problems are really world class problems. Jadi kalau kita bisa selesaikan langsung kita menjadi world class expert. Ah, Moga-moga ini dengan dukungan terus-menerus dari bapak, bapak rektor, bapak direktur, ibu rektor, ibu direktur, kita doakan bukan nanti -buka, Pak Lukman kalau menjadi Dirjen jangan lupa tetap berkhidmat <tuk> untuk masjid <tuk> juga tentu kepada para pengurus wabil khusus PWDKI, Promoklas DKI ini kan menjadi barometer ya. Dan ini memberikan best practice living example bagaimana mengelola kegiatan seperti ini. Kalau kita bisa mengukur degup jantungnya dalam dua hari, tiga hari terakhir, degup jantung Prof. kelas ini barangkali turun naik, gitu. karena anggaran tidak begitu mencerahkan ya, baru detik-detik terakhir. Jadi kita sangat bersyukur memiliki orang seperti beliau. Moga-moga kita bisa melahirkan terus-menerus orang-orang seperti beliau. Itu kita berharap pada adik-adik amki muda kita. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari ucapan dan tingkah laku kita. Moga-moga kita dipertemukan Allah nanti. Kalau tadi dari penginapan kita mengendari kemarin dari bis, masuk surga itu katanya juga berombongan. Kafilah, kafilah. Paling tidak Pak Lukman sudah mencatatkan ikut dalam rombongan kafilah amki. Dan kita yang lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Bile taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita dengarkan pesan khusus dari yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa liyuzhirahu ala tidi kulli wa kafa billahi shahida wa usalli wa sallimu ala rasulihil karib wa ala alihi wa Sahbi ajma'in um, saya ucapkan setitik penghargaan dan terima kasih jazakumullah khairan kathira kepada saudara saya Prof. Zahirmawan pimpinan asosiasi masjid kampus Indonesia kerana memberi kesempatan kepada saya berbicara sekat dan tentunya saudara-saudara yang aktif di lapangan lebih berupaya mengupas tapi ada semangat selatu rahim saya diberi kehormatan dan saya terima baik mudah-mudahan memperingatkan saya tentang peranan kita bersama untuk mengimarahkan masjid sesuai dengan kesaan Allah Subhanahu Taala dalam Al Quran yang membedakan di antara masjid ini masjidun usis ala takwa dengan masjid yang diraran wa kufran. Tapi untuk meletakkan asas masjid apa yang sudah lakukan dan saya pelajari dari dulu keluarga Salman di TB dan saya percaya dapat dikembangkan di tempat-tempat lain ialah penghayatan yang سبت مانا يعني تقاسكان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأدى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المقتدين صدق الله mendorong generasi muda untuk lebih hampir ke masjid dengan berbagai kegiatan dan seperti mana yang saya lihat yang dibaca dalam rangka kerja serta serta kemitraan baik nasional atau regional malah global dan anak-anak muda mereka sudah lebih, lebih mahir, lebih pintar untuk memperluaskan skop dakwah masjid ini Dengan instrumen ikhtiar yang lebih menarik Saya insyaAllah akan memberikan kerjasama Dan saya kira ada tempatnya untuk kita tingkatkan kerjasama Di antara dua negara, Indonesia dan Malaysia Dan di samping itu memperluaskan kegiatan kita di rantau kepulauan lain ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan di uh, penghargaan. Jazakumullah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, tiba saatnya kita mendengarkan sambutan membuka Kongres Nasional Ketiga Asosiasi Masjid Kampus Indonesia oleh Direktur Kelembagaan Dijen Dikti Ristek Kemendikbud Ristek Bapak Dr. Lukman ST Mhum kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak eh, Dirjen Senior, ini Prof. Pasli. Idola saya dari dulu, Prof. Kemudian di sini ada Pak Direktur Senior, Pak Prof. Hermawan. Jadi, beliau sebetulnya yang masih direktur. Saya menggantikan saja <laughs> beliau, Bapak Ibu semua. Kemudian yang kami hormati, Bapak Ibu. Eh, Pimpinan atau rektor eh, perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan eh, pagi hari ini dan tentunya di sini adalah eh, para peserta kongres dari asosiasi masjid-masjid eh, Masjid kampus Indonesia. Eh, mohon maaf ini karena saya baru dapat kabar dua hari yang lalu Prof Hermawan, jadi eh, saya Bapak Ibu baru eh, kembali dari eh, Korea nah, kemarin, kemudian sebelumnya saya melanjutkan tugas dari Prof Hermawan sebelumnya ke apa e, Australia sebelumnya juga ke Singapura Nah inilah yang nanti mungkin ada oleh-oleh yang saya ingin e, sampaikan kepada Bapak Ibu semua termasuk juga kenapa saya merasa harusnya saya hari ini ada di di tempat lain saya merasa penting hadir dengan Bapak Ibu di asosiasi masjid kampus Indonesia ini <tuk> karena ada satu yang menggelitik saya setelah nanti saya cerita akan ada tiga apa oleh-oleh dari tiga negara itu. Kemudian satu, saya itu dalam sebulan ini dia oleh e, salah e, apa beberapa pejabat tinggi menyampaikan bahwa masjid kampus menjadi sarang radikal. Itu yang saya merasa oh ini harus betul-betul diluruskan, Bapak Ibu semua. Ini yang memang oleh karena itu saya sangat ingat Prof Hermawan saya dulu uh, kuliah di Bandung prop, di Unpad tapi saya uh, ngajinya di Salman Prof bagaimanapun juga jadi saya itu ya Dari dulu sudah mengenal uh, Prof Hermawan itu ketika uh, prof itu sering apa berdakwah juga di tiap apa Ramadan itu ya saya tidak pernah ketinggalan ya, karena masih kan aktivitasnya lebih banyak di Jatinangor nah sementara yang paling dekat itu di Salman saya ya memang uh, ke Salman saya masih kampus saya tahu bagaimana uh, apa pergerakan di masjid uh, kampus itu yang luar biasa Bapak Ibu semua Nah, ini yang memang mau tidak mau menjadi pusat dari kita untuk membangun peradaban tadi yang baru dia sudah disampaikan oleh Pak e, Rektor. Nah, Bapak Ibu, inilah yang memang saat ini perjuangan berat buat kita semua di Asosiasi masjid Kampus ini bagaimana membawa atau me, apa melakukan perubahan-perubahan yang memang mau tidak mau e, harus kita betul-betul menjadi pusat dari perubahan ini Bapak Ibu semua. Karena saya sedih Bapak Ibu e, tiga kata kunci yang saya datang ke tiga negara tadi mungkin saya terbelalak dengan teknologi mereka mereka ber, e, apa, sudah berpikirnya jauh ke 2050 tapi itu semua kosong memang teknologi mereka luar biasa mereka sangat jauh dengan Indonesia tapi ketika ditanya mereka akan kembali dan mereka betul yang disampaikan mereka sekarang ini sudah tidak percaya yang namanya Tuhan. Tidak percaya yang namanya Allah Bapak Ibu semua. Karena mereka sudah sangat hebat dengan teknologi yang. Jadi saat ini Bapak Ibu saya begitu datang ke tiga negara itu saya di dikasih kebanggaan oleh mereka. Oh ini loh temuan mereka dan yang lainnya terkait dengan ICT dan yang lainnya perkembangan dan yang lainnya. Tapi satu Bapak Ibu semua ketika mereka ada masalah itu mereka ya cuman bisanya apa bunuh diri. Itu yang terjadi ketika uh, kemarin saya bertemu dengan tiga rektor di Korea. Itu mereka bercerita terkait dengan Itaewon, kes-kes uh, Itaewon yang hanya gegap pembita Padahal Bapak Ibu semua korban-korban dari Itaewon itu, orang-orang terbaik semua, ibaratnya orang-orang pinter. Tapi karena tadi hati mereka itu tidak jelas ada di mana, mereka hanya dimasukkan oleh pikiran-pikiran teknologi-teknologi semua ke depan, sehingga itulah yang memang menjadi uh, apa namanya masalah. Uh, utama di negara-negara tadi maju tadi itu mereka ya sudah meninggalkan yang namanya Tuhannya bapak ibu semua. Nah disinilah yang saya yakin Indonesia akan tahun 2050 itu akan maju berkembang maju pesat. Tapi ke, uh, maju pesatnya itu kalau tidak ditunjang oleh hatinya itu yang memang uh, apa namanya harus betul-betul kita uh, perkuat mindset itu karena tadi bapak ibu. Yang tadi saya sampaikan bahwa di masjid ini adalah menjadi pusat radikal, saya betul-betul sangat sedih mendengar kata itu dan itu diucapkan oleh yang mengucapkannya adalah oleh Muslim juga, Bapak-Ibu yang notabenenya. Itulah yang memang harus kita betul-betul rubah -betul mindset e, tersebut. Kita ingin membuktikan bahwa justru dengan masjid kampus ini menjadi pusat perubahan sentral semuanya. Inilah yang memang harus kita perjuangkan, Bapak-Ibu semua. Nah inilah soal karena itu saya uh, akan meneruskan uh, apa namanya pesan dari Pak Dirjen Senior, Pak Direktur Senior ini bagaimana ingin apa membangun kelembagaan di asosiasi maksud kampus ini secara lebih formal, secara lebih baik karena bagaimanapun ini akan menjadi organ uh, bagian kita, Pak. Jadi kalau sebetulnya kalau uh, tidak mendadak sekali uh, tadi apakah acaranya akan di Gedung D kemudian Pak Menteri dan yang lainnya Tentunya kami akan sangat mendukung Pak uh, Prof Hermawan ini karena saya baru tahunya dua hari yang lalu <coughs> kegiatan ini dan yang lainnya sehingga ya mohon maaf kami dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi uh, tidak uh, mem bisa memfasilitasi tadi terkait dengan kegiatan ini karena begitu waktunya yang sangat mendadak dan kami sangat uh, apresiasi Bapak Ibu atas nama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi kepada Bapak Ibu semua dan kami sangat berharap tadi ada Prof Hermawan muda yang terus bisa apa eh, hati beliau itu memang betul-betul saya ingat eh, terinspirasi ketika ada eh, apa namanya ceramah beliau di apa eh, bulan Ramadan tahun 2008 ya eh, Prof kalau tidak salah itu yang menginspirasi saya tadi. Beliau sampaikan saya ingat sekali Pak Habibie itu kan apa namanya otak beliau Jerman ya. Tapi hatinya itu Mekah. Itu yang memang harus kita pegang teguh. Jadi saya juga betul-betul uh, ingin mendukung bapak-ibu semua. Kita berpacu saya dengan Prof. Helman saat ini uh, sedang mendorong perguruan tinggi perguruan tinggi Indonesia menjadi perguruan tinggi yang berkelas dunia ya Prof. Ya. Tapi tadi jangan sampai perguruan tinggi berkelas dunia lupa yang namanya kalau kiblat kita itu ada di mana bapak-ibu semua. Karena nanti saya akan sampaikan di data saat ini bapak-ibu semua kita dari 8,6 juta mahasiswa. 6,5 juta itu kurang lebih 80 persen adalah mahasiswa Muslim semuanya dan kalau kita tidak mem, apa namanya betul-betul e, menjaga itu kita hanya ya mohon maaf bapak ibu Muslimnya hanya Muslim KTP seperti halnya yang saya lihat di beberapa negara ini ketika mereka e, contohnya perayaan di di agama ini dan ini hanya mereka ingin ikut perayaannya saja tapi secara e, apa namanya Kaidahnya secara tata dan yang lainnya, ya, mereka yang penting hanya ikut perayaannya saja, tidak ada uh, dalam hatinya, ataupun juga itu yang menjiwai dari agama yang mereka uh, ini. Nah, oleh karena itu, saya sangat mendorong sekali, Bapak Ibu semua, dan di sini saya lihat mahasiswa-mahasiswa sebagai penggerak di masjid. Jadi, saya dan istri itu juga sama, uh, Bapak Ibu semua. Dulu ketika di kampus saya kebetulan eh, kampus saya ada di Unpad, kampus saya di Undip, kemudian kampus saya di UI, itu ya tadi begitu ada masalah larinya ya ke masjid. Jadi kita kalau istilahnya mungkin sekarang Rohis ya Pak ya. Nah, itu pun juga sama, ada masalah semuanya larinya di masjid. Nah, inilah yang mungkin kita harus betul-betul memperkuat masjid kampus ini sebagai sarana. Tadi betul-betul eh, apa siar Nah, siarnya tadi yang nanti kita akan perkuat dengan eh, apa teknologi-teknologi yang memang bisa eh, apa namanya memperkuat tadi citra Islam. Jangan sampai tadi ada bahasa kampus menjadi pusat apa masjid kampus menjadi pusat radikal. Saya betul-betul tidak bisa menerima itu eh, Bapak Ibu semua. Sehingga di sinilah ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama apa membuktikan bahwa kampus adalah menjadi bagian dari peradaban, bagian dari kemajuan merah putih ini, Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, saya sangat mendukung yang perjuangan dari Prof Hermawan sudah hampir 15 tahun di menjadi masjid kampus ini menjadi alat perjuangan kita untuk memperjuangkan eh, apa namanya eh, tadi Islam tadi bagaimana bisa tegak dengan tentunya kampus ini tadi ada kita eh, apa namanya kepintaran-kepintaran kita ini eh, ditunjang dengan berbagai macam eh, apa eh, visi masa depan yang akan datang tapi kalau hati kita ini kosong ya yang terjadi seperti di Singapura yang terjadi seperti di Korea apalagi yang memang notabene-nya 90% isinya adalah masyarakat yang sudah tidak mengenal lagi yang namanya agama itu yang saya kemarin sedih sekali. Kalau di Singapura, di uh, Australia masih bisa menemukan masjid, tapi di Korea itu sangat sulit sekali. Bapak ibu dan mereka bilang, "Ya, buat apa? Uh, apa namanya kita uh, belajar agama dan yang lainnya?" Kita sekarang ini uh, real saja kepada fakta, real saja kepada data. Nah, inilah kalau uh, apa namanya mengenal terus teknologi kita sendiri. Jadi, yang tadi, apa namanya lupa, kepada kemana kita akan kembali, karena ya tadi betul yang sampaikan. Saya juga tidak tahu kapan mungkin kita harus kembali. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, tidak ada batasan umur. Nah, yang mungkin kembali ke mana, itulah yang mungkin kita harus betul-betul, eh, apa namanya, tanamkan di eh, diri kita. Nah, itulah mungkin, eh, Bapak Ibu, sedikit eh, pengantar. Nanti saya akan... <tuh> mungkin di kesempatan nanti uh, detailnya saya akan sampaikan beberapa tadi oleh-oleh termasuk juga kemajuan-kemajuan teknologi termasuk juga uh, peran di mana sih masjid kampus ini uh, yang mudah-mudahan bisa menjadi pemacu dan pemicu supaya kita bisa memperkuat peran dari masjid kampus ini dan uh, apa namanya menghalau yang namanya stigma-stigma yang sekarang ini mohon maaf diciptakan oleh orang yang tanda kutip tidak Uh, saya pikir kurang uh, pemahaman terkait dengan muslimnya menyampaikan bahwa masjid ini pusatnya radikal itu saya pikir kita harus tentang betul dan kita harus uh, buktikan itu mungkin yang bisa sampaikan dan karena tadi diminta oleh uh, sambutan uh, pembukaan ya uh, dari kongres ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim maka uh, kongres nasional ketiga Asosiasi Masjid Kampus Indonesia saya nyatakan resmi dibuka Kurang lebihnya mohon maaf bila itu ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman tetap di panggung, Pak. Hadirin sekalian, dalam pembukaan Kongres Amki ketiga oleh Bapak Direktur Kelembagaan Ditjen Diristek Kemendikbudristek maka, kami mengundang Bapak Ketua PP AMKI, Bapak Rektor Universitas Yarsi, dan Ketua Panitia Kongres AMKI untuk naik ke atas panggung. Acara pembukaan Kongres AMKI ketiga tahun ini ditandai dengan pemukulan gong. Selanjutnya, foto bersama. Kepada Bapak Lukman, kami mohon untuk tetap di panggung. Selanjutnya, mari kita dengarkan keynote speech oleh Direktur Kelembagaan Ditjet, Dik, Dikti Ristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Riset, dan Teknologi. Bapak Dr. Lukman STM HUM Kepadanya kami persilakan Baik, Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Bapak Ibu kalau kali ini minta sambutan pemukaan ini saya ingin menyampaikan eh, paparan karena tadi minta oleh eh, Pak Minitia, saya akan menyampaikan terkait dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam reaktualisasi eh, peran masjid kampus Bapak Ibu. Dan ini yang tadi saya sampaikan, saya ingin menyampaikan fakta data, kemudian bagaimana ke depan. Jadi saya hanya ingin memacu adrenalin, terutama di sini adalah para eh, apa namanya eh, yang muda-muda yang nanti akan meneruskan estafet dari uh, masjid kampus ini. Next. Bapak Ibu yang uh, kami hormati, saat ini perguruan tinggi kita punya 4231 perguruan tinggi sampai data tadi malam ya Bapak Ibu semua dengan kurang lebih 29324 program studi dengan jumlah dosen yang tercatat di PD Dikti ada 333.302 dan jumlah mahasiswa yang sampai pelaporan tadi malam kurang lebih 8.762.307. Ini adalah potensi kita 8,7 juta. Ini yang nanti akan menjadi tanggung jawab uh, Bapak Ibu khususnya di uh, masjid kampus. Next lagi. Nah, kalau dilihat dari persebaran mahasiswa saat ini memang persebaran mahasiswa ini kalau Bapak Ibu lihat didominasi di Jawa, di uh, Sumatera dan memang uh, di Sulawesi kalau di Papua, di Kalimantan ini memang masih uh, sangat uh, terbatas terutama karena perguruan tinggi-perguruan tinggi di wilayah timur ini memang masih terbatas sehingga mahasiswa dari uh, Papua, mahasiswa dari Sumatera, dari Kalimantan itu menyemutnya masih di uh, Pulau Jawa uh, Bapak Ibu semua. Next lagi. Nah, dari total data mahasiswa yang ada e, saat ini Bapak Ibu saat ini memang didominasi oleh mahasiswa e, sarjana kemudian juga mahasiswa diploma sehingga kalau dari sisi range usia yang sekarang mahasiswa ada di kampus itu mohon maaf Bapak Ibu mahasiswa yang tanda kutip labil labil itu dalam artian baru pertama kali kan masuk ke kehidupan kampus Nah disinilah yang bayangan saya adalah ketika mahasiswa ini ke kampus Itu mahasiswa mungkin kalau urusan dari akademik dan yang lainnya ada di pada dosen Tapi ketika tadi mahasiswa ini kemana saya harus bergaul Bagaimana? Nah inilah yang menjadi concern tadi Harapan kami adalah apa Bapak Ibu semua terutama di sini adalah masjid kampus Masjid kampus yang saat ini jangan sampai hanya tempat untuk sholat jumat Itu yang terjadi masjid kampus itu ramainya ketika sholat jumat tapi ketika hari-harinya saya mohon maaf saya sebagai direktur kelembagaan berkeliling ke beberapa kampus, ada kampus-kampus yang sedih Bapak Ibu. Ada yang memang mohon maaf e, apa dindingnya laba-laba dan yang lainnya ada yang memang kampusnya bagus sekali. Inilah yang memang bagaimana caranya nanti mungkin para e, Bapak Ibu rektor atau direktur dari pimpinan perguruan tinggi bisa menghidupkan kampus dan termasuk tadi yang saya sampaikan ada 8,7 juta mahasiswa ini bisa beraktivitas Tadi di kampus, daripada yang sekarang ini, yang mohon maaf, Bapak Ibu, sekarang lebih asik nongkrong di kafe daripada nongkrong di kampus. Ini adalah realita-realita yang ada saat ini. Jadi, kampu, masjid kampus hanya menjadi ajang untuk sholat Jumat banyaknya, padahal itu adalah uh, yang kita harapkan, adalah betul-betul menjadi pusat uh, pergerakan mahasiswa dan yang lainnya. Itu ada di masjid kampus ini, adalah datanya, sehingga apa, Bapak Ibu, semua. Nah, dari data yang ada ini kalau kita lihat dari demografinya, mahasiswa ini sebagian besar ada di e, sekolah tinggi dan ada di universitas, Bapak Ibu semua. Nah, ini yang memang harus betul-betul kita e, cermati kembali, Bapak Ibu. Jadi ini yang dilihat dari kampusnya, dilihat dari karakteristiknya, dilihat dari bentuknya. Nah, Bapak Ibu, di sini di di masjid kampus bisa melihat peranan Bapak Ibu di mana. Sehingga nanti yang tadi saya sampaikan Uh, juga akan meneruskan uh, cita-citanya uh, Prof Pasli dengan Prof Hermawan bagaimana masjid kampus ini bisa kita aktifkan kembali kata kuncinya adalah di uh, pimpinannya di rektornya di direkturnya. Nah, ini adalah yang memang uh, faktanya Bapak Ibu semua. Next lagi. Nah, dari sini dari data mahasiswa berdasarkan agama Bapak Ibu, si di sini sudah sangat jelas sekali 80% atau 6,5 juta atau 6,4 juta ini adalah mahasiswa kita adalah muslim. Nah, mahasiswa kita muslim ini ini yang saya agak ini saya ini saya lihat kemudian yang oke okay lah yang muslim agama-agama lainnya. Yang saya masih pertanyakan tadi saya baru lihat tadi pagi. Ini apakah salah data atau tidak? Ada data lainnya 56.000, ada data tidak mengisi 161.000. Saya berharap itu tidak mengisi tapi kalau memang tidak mengisi sampai bahwa saya ini tidak punya agama wah itu yang jadi masalah besar. Jadi kalau saat ini mohon maaf, kalau Islam KTP itu kan sudah biasa ngaku muslim di KTP tidak menjalankan iya, tapi kalau terang-terangan bahwa saya saat ini tidak beragama itu akan menjadi masalah besar. Karena saya bertemu dengan tadi dari uh, teman dari Singapura dengan uh, dengan Korea dengan tadi dari Australia mereka dengan sangat bangganya menyampaikan bahwa saya ini tidak beragama, buat apa agama? Itu enggak penting. Yang penting itu ada realistisnya seperti apa? Nah, inilah yang mau saya begitu melihat data ini saya langsung uh, minta ke teman-teman di PD dan yang lainnya termasuk juga nanti akan koordinasi, ini memang tidak mengisi lainnya atau memang yang enggak punya agama gitu loh. Ini yang saya ingin pastikan yang data kurang lebih ada 200.000 mahasiswa kalau sampai tidak beragama itu yang mungkin kita uh, harus pastikan jadi saya akan memeriksa kembali data di PdDQ mudah mudahan salah kemudian kalau kita lihat komposisinya Bapak Ibu semua nah kita uh, lebih fokus lagi kepada data mahasiswa muslim dari data mahasiswa muslim yang ada saat ini, ini ada 6,5 juta mayoritasnya adalah uh, perempuan Bapak Ibu semua sehingga inilah yang memang potensial itu ada di kampus ya perempuan mau tidak mau ini yang kalau dilihat dari data ini sehingga ini harus betul-betul yang saya sampaikan ini adalah mohon betul-betul dicermati dari data-data ini Bapak Ibu semua. Tadi data jumlah mahasiswa muslim kita ada 6,5 juta berarti menjadi tanggung jawab kita semua. Data tadi demografi mahasiswa beragama Islam yang laki-laki berapa yang perempuan berapa supaya apa? Supaya Bapak Ibu betul-betul di kampus di masjid kampus itu memfasilitasi juga karena kan yang terjadi saat ini Bapak Ibu yang mohon maaf, di kampus-kampus saya lihat itu kan mahasiswa apa eh, kampusnya apa masjidnya besar. Tapi space untuk mahasiswa eh, apa perempuan muslimnya kan kecil sekali ya untuk ruangnya. Padahal di situ juga ya siar kita kan bukan hanya untuk kaum laki-laki. Untuk kamu perempuan, nah ini yang mohon menjadi pemikiran kita bersama bahwa masjid ini adalah senternya bukan hanya untuk laki-laki, uh, tapi juga untuk uh, perempuan. Nah, ini hanya saya berdasarkan data-data uh, saja. Nanti Bapak-Ibu silakan dirumuskan di dalam kongres ini. Next lagi, nah. Kemudian ini Bapak Ibu, ini kalau tadi saya sampaikan demografi masih secara global bagaimana posisi uh, Muslim, bagaimana posisi laki-laki perempuan Muslim yang ada sebagai nantinya yang akan Bapak Ibu uh, ayomi yang akan Bapak Ibu ajak, ayo mari kembali ke masjid, ayo kembali ke masjid. Nah itu yang mungkin menjadi tanggung jawab kita uh, semua bersama sebagai bagian amal yang tadi mungkin satu bata itu ada di, di, di Bapak Ibu nah ini yang berikutnya adalah ini bapak ibu saya sampaikan juga kepada bapak ibu semua tantangan dunia pendidikan tinggi kita kenapa mas menteri ini menyampaikan bahwa kita harus berubah yang disebut dengan program kompetisi kampus merdeka atau PKKM apa eh, maaf MBKM program eh, merdeka belajar kampus merdeka ini harus berubah karena sistem pendidikan tinggi, tinggi kita ini nanti akan di oleh empat hal bapak ibu Pertama adalah pergeseran ekonomi, yang kedua adalah uh, namanya perubahan budaya demografi yang ada di Indonesia saat ini, kemudian perubahan landscape kerja dan juga visi Indonesia 2045. Inilah yang mendasari kita ada perubahan terkait dengan sistem uh, pendidikan tinggi kita. Next lagi yang pertama Bapak Ibu. Pergeseran ekonomi mau tidak mau saat ini akan beralih ke jasa. Manufaktur akan melemah mau tidak mau ini yang memang harus kita antisipasi termasuk juga uh, di kampus dan yang lainnya dan ini sudah uh, di negara-negara besar itu sudah mengantisipasi seperti Singapura tadi saya sampaikan Australia Korea dan yang lainnya ini yang betul-betul harus kita cermati kemudian next lagi nah ini juga yang harus bapak ibu cermati saat ini yang namanya digital kemampuan digital di masyarakat kita itu bukan sesuatu barang yang mahal Bukan sesuatu yang rumit lagi, Bapak Ibu. Dari mulai anak kecil sampai orang tua sudah memegang yang namanya smartphone, dari yang tidak punya sampai yang kaya, sudah apa namanya, eh, mengenal yang namanya smartphone. Jadi, ini bukan lagi sesuatu yang wah gitu, yang namanya digital, sehingga kita harus betul-betul mengantisipasi perkembangan eh, digital, karena masyarakat pun juga sudah eh, melek terkait dengan digital. Kemudian, alhamdulillah perkembangan apa namanya politik kita siapapun nanti presidennya di 2024 ya silahkan itu urusan politik kita sudah stabil gitu loh itu yang memang nanti uh, kita betul-betul ya uh, berdewasa di dalam politik dalam artian ya kita tidak terpengaruh pendidikan tidak terpengaruh di masjid ke dalam politik itu yang memang kita ingin pastikan kemudian Bapak Ibu uh, kemiskinan berdasarkan data dan yang lainnya sudah semakin menurun ini yang memang kita pun juga mau tidak mau harus antisipasi di dunia uh, pendidikan tinggi kita Next lagi dan ini berdasarkan data Bapak Ibu nanti ini ada e, terkait dengan apa namanya jumlah e, warga yang memang berpenghasilan menengah itu akan e, meningkat kemudian kita akan mengalami bonus demografi Bapak Ibu di 2045 e, itu di mana nanti kita akan memang orang kita e, banyak nah kita harus bisa antisipasi. Nah yang saya sedihnya Bapak Ibu saya datang ke Singapura, ke Korea, ke Australia itu kalau Bapak Ibu lihat pekerja-pekerja kasarnya itu adalah orang-orang tua. Karena apa? Karena mereka itu sudah beberapa tahun terakhir tidak mau yang namanya punya anak. Lebih baik di terminal mohon maaf binatang piaraannya anjing atau kucing daripada punya anak. Itu kan merepotkan. Itu yang terjadi faktanya sehingga apa? sehingga saya ketemu dengan Korea, ketemu dengan Singapura, dengan Australia, mereka bilang, Pak, ayo kirim mahasiswa ke sini, Pak, nanti kami biayain. Karena apa? Kami sulit mencari angkatan muda di tempat mereka. Jadi mereka itu sangat bergantung ke kita. Dan sedihnya apa, Bapak Ibu? Saya datang ke perguruan tinggi, perguruan tinggi besar di tiga negara itu, ternyata eh, petinggi-petingginya dan orang-orang hebatnya itu dari Indonesia, Bapak Ibu semua. Itu yang memang eh, menjadi faktanya. Nah, saya tanya ke teman-teman, mau nggak kembali ke Indonesia? Aduh, di di Indonesia mau ngapain ya? Nah, mereka ya tadi ada yang terbuai dengan eh, di negara-negara itu tadi sehingga tidak kembali ya sudahlah dengan gaji tinggi dan yang lain-lainnya. Termasuk juga mereka yang tadinya mohon maaf ada beberapa yang saya tanya agamanya apa, kemudian saya tanya kalau masjidnya di mana? Kemudian sholat jumatnya kemana? Mereka sudah bilang di sini ini karena sholat jumatnya sudah jauh, komunitasnya juga e, ini ya sudah berbulan-bulan tidak sholat jumat. Itu yang waduh, saya bilang saya ini yang kayaknya menjadi tantangan, e, apa ada degradasi ketika e, mahasiswa kita yang keluar. Next lagi, kemudian bapak ibu semua dan teman-teman semua, ini saat ini tidak bisa dipungkiri karena perubahan dari TIK. Tiga setengah juta itu pekerjaan akan digantikan, contohnya di bidang e, wholesale and retail 1,5 juta ke 2,3 juta, kemudian di bidang manufaktur juga akan digantikan pekerjaan sekarang bapak ibu realistis saja kita lihat nggak usah jauh-jauh pintu tol dulu pintu tol kan menggunakan orang sekarang sudah menggunakan yang namanya kartu ke depan akan menggunakan yang namanya handphone. Kalau Bapak saya, Bapak Ibu lihat saya datang Korea nggak ada lagi yang tapping kartu, semua tinggal, tinggal lewat, tinggal lewat masuk ke rekening dan yang lainnya. Itu akan menggantikan lapangan pekerjaan dari mau tidak mau. Ini eh, apa namanya kita itu di drive yang disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang mau tidak mau harus betul-betul kita rubah mindset. Jadi kita harus mengantisipasi perubahan pasar kerja kita. Jadi seperti E, saat ini tidak bisa kita yang hanya biasa-biasa saja belajar pun juga biasa-biasa saja Jadi yang bisa berhasil ini saya lihat yang dia bisa menguasai TIK dan menguasai bahasa itu pasti akan menjadi berhasil Nah inilah yang mungkin harus diantisipasi perubahan-perubahan landscape dari pasar tenaga kerja ini Kemudian yang berikutnya adalah apa Bapak Ibu semua kita harus mengamankan visi dari pemerintah kita Bahwa di tahun 2045 kita harus SDM kita menjadi SDM yang unggul luhur, adaptif, dan kolaboratif. Ini gampang atau mudah diucapkan, tapi paling sulit dilaksanakan. Unggul berarti kita harus bisa berdaya saing dengan negara manapun. Luhur, nah di disinilah Bapak Ibu peran dari masjid kampus bisa mencapai tadi yang disebut dengan nilai luhur. Jadi unggul itu bukan hanya berdaya saing, tapi luhur itu kita punya nilai, nilainya apa nilai masjid ini bagaimana dibawa ke setiap orang dengan uh, mindset uh, tadi subjek keilmuan yang berbeda tapi luhur kita punya uh, tadi memang yang harus kita jaga nilai-nilainya nilai-nilai agama itu yang memang betul-betul harus kita jaga sehingga apa tidak ada lagi istilahnya oh masjid ini pusat radikal dan yang, tidak ini karena apa dari masjid ini nanti akan dilahirkan seperti tadi Prof Hermawan sampaikan orang-orang hebat itu adalah pentolannya aktivis-aktivis masjid itu yang memang harus kita kuatkan kemudian adaptif adaptif itu kita bisa beradaptasi dimanapun dan kolaboratif, kita bisa bersilaturahmi dengan sesama muslim dengan sesama non muslim yang paling penting tadi kita bisa menjaga batasan-batasan bahwa ini terkait dengan pekerjaan, ini terkait dengan agama nah ini yang tanpa harus kita ada gesekan-gesekan Bapak Ibu, ini yang mungkin kita pegang unggul, luhur adaptif dan e, kolaboratif next lagi, kemudian Bapak Ibu, Alhamdulillah kalau saya sampaikan kita belajar dari COVID-19 semua ini pasti memang uh, sudah tercatatkan, jadi kita tidak perlu meratapi yang namanya COVID-19, dampaknya luar biasa, tapi kalau tanpa mungkin COVID-19 kita diuji, kita tidak akan tangguh di setiap bidang, baik itu di ekonomi, kemudian di teknologi, dan yang lainnya. Dan Alhamdulillah sudah dua tahun kita berlalu, kita akan melalui dampak ekonomi COVID-19. Mungkin ketika COVID-19 ada yang terpuruk, tapi di COVID-19 ada yang bertahan dan akan, akan maju. Next lagi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi COVID-19 tidak semua itu menjadi musibah. Ada yang mendapatkan tadi keuntungan-keuntungan berkah, dan yang lain dari COVID-19 salah satunya dengan tadi yang disebut dengan dunia digital yang dulunya diramalkan akan... Eh, apa setahun tahun sekali? Ini malah lah jadi lebih cepat, Bapak Ibu semua. Saya hanya mengambil contoh apa Bapak Ibu semua, tetangga saya itu hanya jualan pecel, tapi pendapatannya mungkin mengalahkan dari Prof Hermawan karena cuma jualan pecel dia itu cerita ke saya bapak ibu semua ketika pandemi itu eh, apa namanya suaminya itu baru bekerja istrinya masih kuliah kemudian karena pandemi dia langsung kolab, tidak bisa bekerja lagi di PHK dan yang lainnya akhirnya adalah apa dia merubah mindsetnya ke jualan pecel yang karena itu yang dia tahunya istrinya punya resep dan yang lainnya apa yang terjadi dia jualan pecel pinggir jalan dengan modal tinggal 100 ribu Ternyata yang ada adalah basi. Dia tidak laku hanya menunggu dan yang lainnya. Kemudian apakah patah semangat? Tidak. Dia gunakan jualan pecelnya menggunakan jualan online. Setelah dia gunakan jualan online, apa Bapak Ibu? Sekarang dia bisa memperkerjakan setidaknya 50 orang. Jongkonya itu hanya tiga kali tiga Bapak Ibu semua. Dia sekarang sudah punya mobil dua, sudah punya rumah tanpa harus korupsi. Saya pikir masa sih dari jualan pecel Bapak Ibu ketika saya lihat saya nongkrong satu jam itu hilir mudik dari beberapa aplikasi online datang setiap ini jadi dia cuman apa namanya buka jongkok saja dan dia pesanan kantor 20 pesanan ini 30 50 semuanya enggak perlu besar-besar dan dia sudah bisa menggerakkan ekonominya adalah apa? Untuk membuat pecelnya dia langsung dari Jogja, karangnya dan yang lainnya dia minta sana. Di sana ada tenaga kerja kurang lebih 20 yang memang hanya membuat apa namanya eh, apa, eh, sambal kacangnya. Kemudian sayurannya dia ambil dari Bogor, ada khusus dia petani-petani dan yang lainnya. Padahal kalau Bapak Ibu lihat jongkonya itu yang memang jadi pusatnya meracik dan yang lainnya hanya kurang lebih tiga kali tiga. Tapi omsetnya dia dalam dua tahun sudah punya mobil dua, rumahnya juga sudah mentereng. Dan saya tanya, Anda mau balik lagi nggak bekerja di perusahaan Pak? Dulu gaji saya sebulan ya cuma 4 juta Pak. Sekarang saya 40 juta dan saya sudah bisa memberdayakan 50 orang. Ngapain nah, saya harus bekerja lagi? Saya begini sudah menjadi antara menunda. Kenapa? Ya itu tadi padahal mohon maaf kalau ditanya uh, anak saya, hebatnya uh, tanya bapak jualannya apa? Jualan pecel. Tapi pecel pun juga tadi kalau dikelola dengan yang namanya teknologi tadi Bapak Ibu itu yang disebut dengan dikelola secara profesional. Jadi banyak Bapak Ibu yang sekarang ini kalau Bapak Ibu lihat mal-mal di Jakarta ya. Mal-mal di Jakarta itu seperti kuburan Bapak Ibu karena sudah ditinggalkan. Itu kan semua malnya pindahnya ke handphone. Saya pun juga yang mohon maaf dulu sebentar-sebentar kita ke mall makannya. Sekarang kan gampang banget mau cari apa lebih kompetitif di, di handphone. Mau cari makanan lebih kompetitif di handphone. Lebih murah semua kita lihat di handphone semua. Inilah yang memang tadi, kata kuncinya adalah kita harus menguasai yang disebut dengan teknologi. Jadi, dengan jualan pecel pinggir jalan, kadang-kadang gak laku basi dan yang lainnya, tapi dia dengan menggunakan teknologi bisa mengatur tanpa harus basi ya, sesuai dengan order, sesuai dengan pesanan, dan yang lainnya. Itu simple saja, hanya jualan pecel yang tadi, mungkin konvensional, omsetnya uh, 800 800.000, 1 juta. Ini sekarang menjadi puluhan juta, dan ini, bapak ibu, realistisnya seperti itu yang ada. Next lagi, nah. Kemudian Bapak Ibu belajar dari pandemi Covid-19 juga itu mau tidak mau kemarin kita hampir 60% belajar dari rumah mahasiswa dan mahasiswa semuanya eh, apa sudah yang melek like teknologi dan yang lainnya. Nah, tapi tolong hati-hati Bapak Ibu, ada dua dua sisi mata uang ketika kita menggunakan teknologi. Teknologi ini bisa menjadi alat kebaikan, tapi teknologi ini bisa menjadi alat kemudaratan tinggal bagaimana kita mendrive atau menyetirnya teknologi ini supaya betul-betul menjadi alat bukan menjadi kita diperbudak oleh teknologi jangan sampai hanya kita main game kemudian sekarang ini yang namanya trading online dan yang lain-lainnya nah ini yang uh, menjadi apa namanya teknologi ini akan menjadi uh, perusak bukan menjadi alat untuk uh, memperbaiki ke depannya next lagi nah Bapak Ibu ini semua saat ini kalau di dunia kampus itu sudah dicanangkan menjadi yang disebut dengan smart kampus Smart kampus semuanya berbasis TIK dan yang lain-lainnya Saya belajar kemarin ke Kertin, belajar kemarin ke NTU dan yang lain itu semua sudah teknologinya smart gitu loh energi dan yang lainnya mereka itu kan tidak punya sumber daya selain bisa hanya bisa menggantungkan kepada yang namanya teknologi. Sementara kita melimpah sumber daya alam, sumber daya manusia dan lainnya. Nah, kitalah yang memang harusnya bisa mendrive dengan kurang lebih 270 juta eh, apa namanya? penduduk dengan mahasiswa yang potensial 40 juta tapi baru berkuliah hanya tadi hampir 9 juta. Nah, inilah yang halus di Bapak Ibu semua. Jadi, smart kampus ini Termasuk juga bagaimana di dalamnya adalah smart masjid, Bapak Ibu. Jadi, mungkin nanti Bapak Ibu mohon bisa merumuskan yang disebut dengan bukan smart kampus lagi, tapi apa yang dimaksud dengan smart masjid? Nah, smart masjid itu definisinya itu luas, Bapak Ibu, bukan berarti hanya substansialnya. Terkait dengan agama Islam yang memang kita harus siarkan, tapi apa yang disebut dengan smart masjid ini nanti, mohon Bapak Ibu bisa memikirkan dari kongres ini. Sekali lagi, smart masjid seperti apa yang memang berpikir ke depan, tapi betul-betul kita uh, menanamkan tadi nilai-nilai keagamaan, terutama di agama Islam ini. Next, lagi, nah ini Bapak Ibu belajar dari Korea. Korea sudah berpikir 20 eh, tahun yang akan datang seperti apa, mereka sudah punya dipetakan dan yang lainnya saya kemarin eh, datang ke universitas eh, GTU yang memang ini baru akan didirikan itu lumayan teknologinya Bapak Ibu dikumpulkan dari berbagai keunggulan-keunggulan eh, dan dia akan mendatangkan mahasiswa dari seluruh dunia termasuk saya ditawari 100 mahasiswa untuk bisa eh, ke sana eh, apa namanya da, sekolah dan itu biayanya dari Korea. Dan tapi tadi mereka itu mengenalkan yang namanya teknologi. Tapi sayang sekali di situ ketika saya tanya ke mereka itu pak masalah religinya agamanya, oh di sini nggak penting pak agama itu. Nah ini yang tolong harus hati-hati juga kita mensikapi. Saya akan akan dengan sangat senang hati mengirimkan 100 mahasiswa ke sana. Tapi mahasiswa yang harus eh, yang akan dikirimkan mahasiswa yang kuat kuat tadi dari muslimnya kuat keagamaan sehingga apa kita kalau nanti di situ ada seribu kita akan bisa mendrive yang tadi 900 jangan sampai mohon maaf mahasiswa kita dikirim 100 itu semua aktivis kampus begitu datang ke sana mahasiswa kembali lagi sudah tidak jadi beragama nah itulah yang menjadi tantangan kita ke depan jadi saya betul-betul mohon saya akan seleksi betul-betul 100 terbaik dari Indonesia dikirim ke sana terutama yang saya tekankan bukan masalah IQ-nya bapak ibu tapi masalah EQ-nya tadi Bapak Ibu, kemudian masalah spiritnya juga itu yang tentunya kita akan tekankan jangan sampai ya tadi ada beberapa mahasiswa yang dikirim ke sana ternyata lupa kalau sholat Jumat itu di hari Jumat. Itu yang saya tanya gitu loh, saya kaget. Ayo kita sholat Jumat, eh, gitu. Kita sholat yuk sekarang. Emang sholat apa Pak? Ini kan hari Jumat. Oh, saya pikir minggu Pak. Katanya, waduh itu yang saya sedih Bapak Ibu ya saya memang secara agama totali belum uh, tadi kayak Prof Hermawan dan yang lainnya tapi kalau ya seperti itu kayaknya sedih juga kalau sudah lupa uh, sholat Jumat. Next lagi Bapak Ibu semua. Nah, ini Bapak Ibu saya ingin memperlihatkan ke Bapak Ibu saya tidak tahu ada Bapak Ibu yang sudah menonton atau belum. Ini video ini tiga tahun yang lalu uh, waktu saya ke Singapura itu sebelum pandemi dan yang lainnya mereka sudah mempersiapkan. Tapi yang tadi mereka bilang 2050, ternyata gara-gara pandemi itu jadi maju Bapak Ibu yang disebut dengan 2040. Coba diputarkan sebentar mungkin videonya supaya menginspirasi Bapak Ibu semua. Ini yang memang tadi di 2050 tiga tahun yang lalu ketika itu bilang ini eh, rencana di 2050 semua perguruan tinggi bergabung konsorsium membuat inovasi-inovasi jadi itu bukan mimpi bapak ibu semua itu prototipe prototipe dan bapak ibu kan sudah lihat ya uh, dari mulai teknologi sederhana yang namanya uh, touchscreen lah semua itu semua sudah ada prototipe-nya tinggal bagaimana untuk di, di scale up masanya yang paling sekarang akan cepat terjadi adalah contohnya gini bapak ibu kalau dulu mungkin bapak ibu mengirim paket itu ke kantor pos sekarang kantor pos ditinggal masuk ke tiki sama jne ya dan yang lain lainnya ekspedisi yang lebih modern lagi sekarang nanti itu akan di apa namanya di singapura itu ngirim dan yang lainnya pakai apa bapak ibu Pakai drone, itu sudah murah kan kemana-mana dan yang lainnya jalur dan yang lainnya. sehingga ini bukan lagi eh, apa Bapak Ibu ini bukan lagi yang disebut dengan mimpi teknologi ini yang memang ke depan. Cuman tadi yang saya sampaikan kita jangan kita boleh eh, kita harus bahkan ikut ke yang namanya teknologi yang sudah ada dan kita harus mengembangkan tapi jangan lupa kalau tadi Bapak Ibu lihat kemana kalau kita akan meninggal nah ini yang memang dalam artian kemana kita e, memperkuat tadi teknologi dan yang lain ini yang memang harus betul-betul menjadi pemikiran next lagi nah ini yang terakhir bapak ibu saya menitipkan kepada bapak ibu semua kita kampus tadi saya sudah sampaikan ada 4.231 mahasiswa muslim ada enam setengah juta bapak ibu semua nah bapak ibu di sini di kampus yang memang paling dekat dengan para mahasiswa ini Mau dibawa kemana mahasiswa kita? Mau dibawa ke arah teknologi yang luar biasa super canggih dan yang lainnya, dan akhirnya melupakan yang namanya masjid? Atau Bapak Ibu ya, ayo Mas eh, apa TIK dan yang lainnya kita ikuti, tapi tetap hati kita ada tetap di Mekah tadi Bapak Ibu semua. Inilah yang saya sekali mohon sekali Bapak Ibu mungkin setiap orang punya kehebatan di masing-masing keilmuan, tapi satu yang harus kita persatukan bahwa siapa yang nama siapa uh, Tuhan kita? Siapa Allah kita? Siapa nabi kita? Siapa itu yang mungkin yang harus betul-betul ditanamkan. Dan next lagi Bapak Ibu semua, ini saya melihat mohon maaf uh, saat ini Bapak Ibu sudah melihatkan di YouTube, kalau Al-Qur'an kalau Al dan yang lainnya sudah biasa ya. Kemudian di YouTube ini sekarang sarana dakwah yang luar biasa, kemudian website dan yang lainnya. Saya dalam perjalanan ini saya searching Bapak Ibu dari 3500 ini coba ditanya siapa yang memang sudah punya website kamp, website masjid kampusnya kegiatan kegiatannya kemudian sama seperti apa eh, yang tadi apa yang memang eh, programnya apakah eh, tadi pemberdayaan mahasiswa saling tolong menorong dan yang lainnya saya tanya kepada bapak ibu saya hanya menemukan beberapa kurang dari 20 website website yang ada didirikan di masjid kampus aktivitasnya keanggotaannya dan yang lainnya nah disinilah saya mohon sekali bapak ibu adalah kita te teknologi informasi komunikasi tidak perlu saya jelaskan apa itu medianya apa itu tapi mohon itu sebagai alat alat kita untuk berdakwah bapak ibu semua alat kita tadi untuk mengembalikan kembali eh, tadi hati kita karena saya khawatir bapak ibu setelah saya berkunjung ke tiga tiga apa negara besar itu saya cuma jadi takut saya lupa jadi sholat bapak ibu karena meeting meeting terus dan yang lainnya saya jadi lupa Kemana masjid? Itu yang memang kita takutkan. Nah ini disinilah sekali lagi Bapak Ibu saya mohon sekali Bapak Ibu ada di masjid kampus, nanti yang mungkin akan jadi cikal bakar eh, penerus ke berikut-berikutnya, mohon titip sekali saat ini kalau boleh dibilang masjid kampus belum optimal. Dalam artian secara dakwah tadi menggunakan TIKnya, banyak sarana-sarana eh, media komunikasi TIK dan yang lain terbaru mohon betul-betul dioptimalkan. Dan saya komitmen tadi Pak Prof Hermawan Prof Paslu ya saat ini saya memang di emban amaneh di direktorat kelembagaan tentunya saya komitmen harus bisa membantu Bapak Ibu memperkuat dan memfasilitasi semua terkait dengan kegiatan asosiasi maksud kampus ini nanti silakan. Uh, siapapun yang terpilih nanti yang menjadi akan ketua asosiasi masjid kampus ini, saya akan uh, dengan sangat hati, dengan terbuka akan menerima audiens dan kita berpikir apa yang bisa dilakukan oleh kementerian, apa yang memang kita bisa diskusikan sama-sama karena sama-sama saya juga muslim dengan bapak ibu, sama-sama juga kita punya concern bagaimana menguatkan masjid kampus sebagai sarana dakwah selain juga sarana penguatan terkait dengan keilmuan dan yang paling penting adalah siraturahmi networking yang terakhir adalah tadi Bapak Ibu kalau eh, Pak siapa eh, Habibi otaknya Jerman hatinya Mekah kita kembalikan bolehlah otak modern tapi hati kita tetap ada di Mekah itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi eh, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon izin saya tidak bisa mengikuti sampai akhir kebetulan ada agenda di tempat lain Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Lukman tetap ada di panggung karena kita akan memberikan pemberian cindera mata kepada Bapak Dr. Lukman. Untuk itu kami panggil Ketua Umum PP AMKI, Prof. Hermawan untuk naik ke atas panggung menyerahkan cindera matanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Lukman dan Prof. Hermawan untuk kembali ke tempat duduknya. Hadirin yang kami hormati, telah datang di tengah kita, Bapak e, Ibu Maaf, Ibu Prita Eka Sari, STM MSI. Subkoordinator Penilaian Angka Kredit Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, beliau mewakili Ibu Ketua LL Dikti Wilayah 3. Untuk Ibu Berita mohon berdiri. Baik, hadirin yang kami hormati untuk menambah kemeriahan Kongres Nasional ketiga AMKI ini, marilah kita saksikan bersama persembahan tari saman dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara Jakarta. بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم dumraka raka jame bantukan Assalamualaikum Bu Bulan lama bersalam ku arelingka karena salam nabikan sunnah Jaratau ma Sarat mulia hadirin yang kami hormati acara Kongres Nasional AMKI yang ketiga tahun 2023 ini terlaksana berkat dukungan dan kerjasama berbagai perguruan tinggi serta sponsorship dari para mitra kerja AMKI pada kesempatan ini akan mewakili para mitra kerja AMKI adalah Amitra Syariah Financing sebagai sponsor utama acara ini Yang akan menyampaikan materi tentang solusi kebutuhan pembiayaan prinsip syariah Kepada Bapak Doni Prayudi SSIMM kami persilahkan Setiap orang punya kesempatan. Mereka yang pergi haji tahun ini karena telah mengambil kesempatan itu bertahun-tahun lalu. Umroh Haji bersama Amitra. Waktu kecil, kamu bermimpi pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Lalu, kenapa sekarang tidak berani wujudkan mimpimu untuk pergi ke sana? Umroh Haji bersama Amitra. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi Anamana binikmatil iman wal islam Wahi azamu ni'am Syahadu an la ilahi lallahu adahu la syarikalah Wa syahadu anna muhammad abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad Subhanaka ala lima lana ila ma'alam tana inna ta hakim Amma ba'du Kalau Allah ta'ala fil quranil karim Auzubillahimina syaitanirajim wa atimul hajja wal umrata lillah Ya ayuhal amanu intan surallaha yansurkum wa yusabit Alhamdulillah eh, sebelumnya yang kami hormati eh, Bapak Rektor yang hadir di sini Pak Fasil Jal tadi kita sedang keliling ya Mungkin eh, Bapak dosen yang hadir, para perwakilan masjid kampus teman-teman uh, mahasiswa, uh, alhamdulillah, uh, saya sangat bersyukur bisa hadir di tengah uh, bapak dan ibu semua. Uh, kami dari Amitra, mungkin uh, saya akan coba uh, membawakan satu uh, solusi, solusi pembiayaan Syariah untuk haji muda. karena di sini yang hadir tentunya uh, banyak mahasiswa dan teman-teman dari aktivis dari uh, masjid kampus. Next Pak. Jadi tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan dulu, eh, nama saya Doni Prayudi. Kebetulan kalau di Amitra saya diamani sebagai Hats Product Head dan Region Head dari Non Jawa Bali. Eh, siapa Amitra? Jadi kami adalah eh, anak perusahaan dari Astra internasional yang memang berfokus pada pembiayaan syariah, eh, haji, umroh dan eh, emas. Eh, untuk Network kami sendiri ini memang dari Sabang sampai Merauke. Tadi di pagi hari, saya dengar ada yang dari Papua, ya, dari kami punya kantor cabang lebih dari 235 cabang, 400 point of services, dan uh, banyak uh, network atau uh, rekanan kami yang juga secara nasional membantu uh, perusahaan kami. Lalu mungkin hadir bersama saya juga adalah Pak Endi, uh, beliau. Pak Dokter Dokter Andy ya, beliau adalah dewan pengawas syariah dari Amitra, salah satu dewan pengawas syariah dari Amitra. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini membantu pengadaan Kongres Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Jadi kalau melihat teman-teman ke kampus ya atau di masjid kampus jadi ingat dulu kalau saya di UI Pak Bapak Ibu sekalian di UI. Di F MIPA, jadi kalau dulu sebutannya pesantrennya UI ya, itu ada di MIPA Oke okay, next Untuk Amitra sendiri, jadi kita secara legalitas uh, sudah uh, memiliki izin perusahaan syariah murni Jadi prosesnya pun agak panjang, dari 2016 kita ajukan, 2019 baru keluar dari OJK Dan kami satu-satunya uh, perusahaan uh, syariah yang murni di Astra Oke okay, next Nah pada kesempatan kali ini saya coba membawakan juga apa sih hubungannya haji dan masjid kampus. Jadi Bapak Ibu sekalian dari ayat yang tadi saya bacakan, ya tentunya sebagai umat muslim kita harus pahami bahwa haji ini adalah salah satu kewajiban umat muslim yang harus ditunaikan. Nah saya sudah ucapkan di hari ini, kesempatan kali ini di depan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan jadi Eh, tahun jawab juga bagi saya dan eh, bapak ibu sekalian bagi yang belum berhaji. Nah, tentunya itu harus kita jadikan satu tujuan yang harus kita tunaikan dan ini ada adalah kesempatan langka sebenarnya. Kenapa? Ya karena masa tunggu haji lama, kuota terbatas dan biayanya tidak kecil. Nah ini yang artinya kita bukan hanya secara ilmu ya. Nah nanti teman-teman masjid kampus juga punya peranan di sana. E, tapi juga secara finansial dan fisik. Jadi sebenarnya majlis kampus ini kalau tadi di tadi sempat dipresentasikan ya salah satunya tentu sebagai pusat ya pusat peradaban, pusat perin, pendidikan yang dulunya kalau saya alami juga ya kita semua kumpul di sana juga membicarakan banyak hal. Jadi masjid kampus harusnya juga bisa menjadi bagian dalam menyiarkan tentang ibadah haji ya tentang ibadah haji bahwa itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan dan tentunya kalau kita lihat history dari e, zaman kepahlawanan ya dari dulu ya semua orang yang berhaji termasuk pangeran dipenuhgoro atau setelah pulang haji apa yang dilakukan ya itu banyak hal yang produktif yang tentunya akan menjadi e, apa pendorong dan menjadikan mahasiswa kampus lebih proaktif dan lebih produktif dan tentunya pula ya dengan kehadiran kami di sini ini akan menjadi bagian dari uh, kita bisa berkolaborasi membentuk ekosistem syariah yang uh, saling mendukung. Next. Nah lalu ada fenomena haji. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kebetulan yang saya ambil data tahun 2021. Kebetulan kemarin saya juga, saya juga sudah uh, lihat di website Kementerian Agama yang terbaru ya sudah diupdate masa tunggu hajinya waktu pandemi itu di Jakarta saya lihat di website masih 58 tahun ya masa tunggu hajinya tapi kemarin saya sempat telepon Pak Haji Yusuf Kasubak Humasnya ya sudah diupdate itu di Jakarta menjadi 27 atau 28 tahun masa tunggu hajinya jadi rata-rata masa tunggu ini cukup panjang ya ada 16 sampai lebih dari 40 tahun ya dan kuota haji juga terbatas dan mentafar haji di Indonesia itu kurang lebih per tahun ada 600 sampai 800 ribu haji ya sehingga kalau Bapak Ibu sekalian sekarang masih mikir-mikir punya niat ikhtiarnya nggak dijalan-jalankan ya Itu sebenarnya sama saja dengan kalau kita tidak mendaftar tahun ini Ya apa yang saya informasikan ini jadi sama saja mundur 4 tahun ya Kenapa ya karena e, jatah haji per negara itu hanya satu persen dari total jumlah penduduk negara tersebut ya Next Nah ini yang perlu kita pikirkan Nah sekarang saya coba uh, menyampaikan lagi tentang uh, apa sih yang bapak ibu juga harus ketahui tentang kemampuan secara finansial bahwa to'ah itu ada tiga ya, ada istitoha ah, mampu secara fisik, mampu secara finansial, tentu juga mampu secara uh, ilmu. Yang pertama kalau bapak ibu punya dana tunai ya atau mungkin ada beberapa ada Haji kos asih ya, Haji ongkos edikasi ya, atau Haji abidin atas biaya dinas ya. Nah, mudah-mudahan saya coba jelaskan hari ini ada Haji Haji dadam ya, dananya dari amitra. Ah. <laughs> Jadi kalau Bapak Ibu punya dana tunai silakan langsung. Kenapa ya? Ini kewajiban Bapak Ibu sekalian ya harus di, kita tunaikan, jangan kita tunda-tunda lagi. Apalagi kalau saya sudah bicara hari ini ya berarti Bapak Ibu udah wah nanti pas ditanya ya di akhirat ini udah ada yang ngomong belum kalau haji itu e, wajib belum Pak wow, langsung di apain ya itu kalau Bapak Ibu punya tunai nah cara kedua kalau uangnya belum punya pakai cara apa yang kedua kita bisa menabung dananya berapa kalau sekarang kalau porsi haji reguler 25 juta ibaratnya kalau kita mau dapat seatnya daftar tunggunya kita bayar 25 juta haji reguler ya kalau haji khusus berapa? 4000 dolar porsi hajinya atau ngikutin kurs saja kurang lebih 60 jutaan ya. Nah, tapi dengan cara menabung ini bagus ya e, Bapak Ibu sekalian, tapi memang kita akan ada masa tunggu lagi karena sampai terkumpul dulu tadi 25 juta atau 4000 dolarnya. Atau bahkan kalau ada yang mau haji foroda juga bisa ya, tapi itu ratusan juta. Itu sangat mahal sekali. Ini cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga ini yang saya coba uh, secara singkat jelaskan kepada Bapak-Ibu sekalian. Kalau belum ada dananya, bisa dengan cara pembiayaan syariah bersama Amitra. Jadi, Bapak-Ibu, dana 25 juta atau 4.000 dolarnya itu kami yang uh, membayarkan dulu, ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa langsung dapat porsi hajinya. Dan tentunya ini adalah salah satu uh, solusi syariah dari kami yang kami tawarkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Dan tentu sudah lunas sebelum e, berangkat, artinya Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir lagi. Oke, okay, next produk Haji Amitra itu ada tiga tadi sudah saya sebutkan. Jadi ada produk Haji reguler, kita bisa e, berikan e, pembiayaan 25 juta, 30 juta atau 30, 35 juta saat ini. Jadi 25 jutanya untuk porsi Hajinya. Kalau yang 30 dan 35 berarti 5 juta dan 10 jutanya nanti di cap di tabungan haji Bapak Ibu sekalian sampai masa pelunasan. Nah, ini yang haji reguler, masa uh, term of paymentnya berapa lama? Bisa sampai dengan 7 tahun. Lalu kalau haji khusus kita biayai 4000 dolar atau maksimal 60 juta. Dan term of paymentnya maksimal 5 tahun. Ini adalah produk yang sudah kita sampaikan juga ke otoritas jasa keuangan. Next. Oke, okay. jadi Amitra juga sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia karena kita terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ini adalah POJK-nya, Bapak Ibu bisa di eh, googling, bisa dibaca sendiri dan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau saya pribadi tinggal mengikuti dari arahan dari Pak Endi, Pak Endi dan Pak Aminuddin. Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah kami. Lalu kami juga sudah kerjasama dengan Bank Perni Mastoran uh, biaya Perjalanan Ibadah Haji, ada 12 saat ini ya Ada ba BSI, Bank Mega Syariah dan lainnya Termasuk ada beberapa uh, BPD Syariah Next Nah secara bisnis dan saya juga secara pribadi Sudah merasa nyaman juga karena kami juga, sudah ada sebenarnya uh, fatwa dari MUI Ini tahun 2020 pada saat pemilihan ketua MUI yang terakhir ya uh, Yang menyebutkan bahwa Uh, intinya dibolehkan uh, berhaji dengan uh, utang. dengan syarat apa? itu bukan utang ribawi. nah kami juga sudah menggunakan akadnya apa? akad uh, ijaroh multijasa. lalu yang kami berikan uh, pembiayaan juga orang yang memang mampu melunasi utangnya. artinya mereka punya harta, punya penghasilan bulanan yang secara bulanan itu memang masuk kategori mampu. jadi bapak ibu sebenarnya nggak bisa ngelak lagi. ada yang bilang belum mampu dan lain sebagainya. Ini harusnya dengan cara pembiayaan Bapak Ibu sudah masuk kategori wajib Menggunakan akad syariah tadi sudah ya Dilakukan di lembaga, bukan di lembaga keuangan konvensional Karena masih banyak ya beroperasi lembaga keuangan konvensional Tapi melakukan uh, pembiayaan untuk ibadah haji Lalu nasabah mampu untuk melunasi Jadi ini fatwa ini sangat uh, bagi saya pribadi juga sangat mendukung uh, dari sisi bisnis uh, Amitra Next Nah, ini penjelasan tambahan Bapak Ibu oh, Di sini banyak Ustadz ya eh, Pak Endi sudah menjelaskan juga nih salah satunya kitab al-um tentang isi ah, bahwa tadi eh, beliau bilang kalau yang nggak punya harta berarti tidak punya jalan tapi kalau dia punya harta ya yang bisa dijual di apa eh, lalu dia juga punya penghasilan bulanan itu berarti masuk kategori isi to'ah juga oke okay, next Secara alur proses, memang ini sangat simpel, ya. Nanti, kalau kita bisa berkolaborasi dari AMKI atau Masjid Kampus tadi di sisi dakwahnya, ya, kita mendakwakan juga tentang ibadah haji, karena kadang-kadang kalau tentang materi haji ini jarang yang memberikan, kecuali pada saat mau musim haji aja. Kalau Ramadan, ketemu Ramadan yang lain juga biasanya ada materi-materi tersebut. Oke, okay. misi aplikasi, ada verifikasi sampai dengan nanti e, proses. E, lainnya next Nah pada tiga hari ini eh, di acara kongres ini kami memang memberikan eh, beberapa eh, produk ya next Pak Hai nah, ini yang kami tawarkan memang di tiga hari ini eh, kita buat eh, program khusus selama tiga hari ini 9 sampai dengan 11 Maret bagi Bapak Ibu yang mau mendapatkan solusi pembayaran syariah amitra itu kita administrasinya kita diskon 50% atau hanya membayar 500.000 ribu. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan porsi Haji dan syaratnya hanya KTP dan KK. Oke, okay, next ada beberapa keuntungan memang kerjasama dengan Amitra, jadi kita juga sudah dipercaya lebih dari 50 ribu uh, nasabah. Uh, banyak kemudian cara membayar Bapak Ibu bisa di apa di rumah, bisa di Alfamart, Indomart, dan bahkan uh, Bapak Ibu sambil apa tidur-tiduran di rumah ya kita bisa menggunakan pembayaran surat dengan aplikasi Astra Pay dan ini tanpa biaya ada asuransi jiwanya asuransi jiwa pembiayaan syariah jadi nanti di cover kalau ada eh, mohon maaf wafat syarat cukup KTP dan KK jadi kita juga sangat cepat bisa tiga jam sampai dengan tiga hari approval bahkan Bapak Ibu kalau nanti bisa datang ke booth itu bisa langsung kita proses jaringan cabang kita luas dari Sabang sampai Merauke Tadi sesuai prinsip syariah tentunya ya Ada Pak Indi, Pak Indi jadi bemper ya Opsi lama pembiayaan sampai 7 tahun Jadi Bapak Ibu ibaratnya kalau Ngelihat angsurannya ya Bapak Ibu sekalian Tadi ya di slide sebelumnya Itu per bulan kalau tujuh tahun Hanya sekitar 600 ribuan Artinya kalau kita bagi selama 30 hari nah itu hanya 20 ribuan per hari Bapak Ibu untuk Bisa menyisihkan untuk bisa mengangsur Melalui eh, amitra Tidak perlu jaminan juga Oke, okay, uh, next. Nah, karena tiga hari ini adalah acara kongres asosiasi Masjid Kampus Indonesia, jadi selain produk tadi uh, yang kami berikan diskon, uh, kami juga mengajak bapak ibu sekalian dari Masjid Kampus itu untuk uh, bergabung berkolaborasi bersama kami uh, menjadi sahabat amitra dan. Bapak Ibu bisa eh, mendapatkan beberapa keuntungan, ya, termasuk tadi ada pemberdayaan untuk masjid kampus. Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa berkolaborasi untuk mendakwahkan eh, tentang haji, eh, tentang umroh, dan lainnya, ya. Yang biasanya juga, kalau tadi di slide terakhir Pak Lukman tadi, ya, beliau mengatakan eh, dakwah melalui media, ya, media itu, sosial media itu juga kita lakukan. E, banyak acara yang kita lakukan secara online ataupun offline atau offline kita online-kan ya termasuk misal di masjid kami di head office itu kita punya banyak kajian, jadi kalau hari Senin tentang fikih, Selasa tentang tafsir, Rabu tentang apa sirah nabawiyah kebetulan setelah pandemi cuma Kamis doang yang masih kosong, ya Jumat ada khutbah Jumat, nah, itu bisa kita kolaborasikan bersama teman-teman masjid kampus untuk dakwah dan itu sebenarnya jadi amal jariah Jadi bisa kita setel ulang tuh Video dakwahnya Contoh di masjid kita di head office Tentang apa e, Tahrib Ramadan e, Alhamdulillah itu bisa kita setel terus Kebetulan ustadz kita juga sudah almarhum Kita masih bisa dengar pesan-pesan beliau Dari e, video tersebut Jadi ini beberapa keuntungan ya Uh, yang bagi Bapak Ibu yang nanti mau bekerja mau sama dengan Amitra, bisa mengunjungi booth kami di depan atau bisa langsung scan di barcode di depan atau mencatat yang ada di depan ini. Dan nanti materi ini akan kami share untuk mempercepat, karena ini kita uh, di Jumat Barokah ya, kita harus lebih cepat hadir di masjid. Next, yang terakhir, uh, ini nomor kontak kami, terima kasih atas uh, atensinya Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Semoga kita bisa bangun kerjasama. Kita bangun ekosistem syariah yang baik, termasuk dengan teman-teman dari Masjid Kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sponsor utama pada Kongres Nasional ketiga ini, maka kami undang untuk foto bersama Bapak Rektor Universitas Yarsi, Prof. Asli. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung kemudian kami juga mohon untuk naik ke atas panggung, Ketua PP Amki Prof. Hermawan, kemudian kami juga mohon kepada Ketua Panitia Prof. Mohla Suseno untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama, serta kami undang untuk memeriahkan acara ini adalah seluruh penari saman dan juga uh, tim paduan suara. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. kami juga mohon kepada Ibu Prita Ekasari mewakili Ibu Ketua LL Dikti Wilayah 3 untuk naik ke atas panggung. Baik, foto bersama sekali lagi dengan para penari saman dan juga uh, tim paduan suara. Terima kasih kepada semuanya. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Setiap orang punya kesempatan. Mereka yang pergi haji tahun ini karena telah mengambil kesempatan itu bertahun-tahun lalu. Umroh Haji bersama Amitra. Waktu kecil kamu bermimpi pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Lalu kenapa sekarang tidak berani wujudkan mimpimu untuk pergi ke sana? Umroh Haji bersama Amitra. Kami hormati. Sebagaimana umumnya acara kongres selalu terkait dengan sidang dan palu sidang Untuk itu marilah kita saksikan penyerahan palu sidang dari ketua umum PP AMKI Bapak Profesor Insinyur Hermawan Kresno Dipoyono MSC AA PhD Kepada pimpinan sidang sementara Bapak Sulaiman Sundayana Dipersilakan Ibu bapak peserta kongres AMKI yang ketiga, saya akan menyerahkan palu sidang sehingga untuk selanjutnya yang menjadi panglima dan komando adalah Bapak MS Sulaiman. Kenapa kita pilih beliau? Karena beliau orang yang usianya paling tua di antara kita. Ya. Jadi kita mempercayakan kepada beliau untuk memimpin jalannya sidang dan semoga Allah memberkahi dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Untuk bangsa dan negara sehingga esok jauh lebih baik dari hari ini. Semuanya ikhlas ya, eh, baik. Dengan demikian saya undur diri tanggung jawab saya selesai sampai di sini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatunuhun atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Insyaallah saya akan berlaku adil. Nah, salah satu hal yang saya akan ketuk palu dalam rangka menegakkan keadilan adalah bahwa kongres ini disupport oleh banyak pihak. Yang utama adalah amitr tadi, tetapi ada sponsor-sponsor lainnya yang harus kita Apa ya, kita belas budi dengan kebaikan mereka yaitu mereka yang membuka pameran bazar, ya kan jadi saya mohon keilasan seluruh peserta tanpa kecuali ya, termasuk Bapak Ketua Umum, seluruh pengurus pusat, seluruh pengurus wilayah, seluruh peserta. Wajib hukumnya untuk ikhlas. Masa keikhlasan diwajibkannya aneh juga. Untuk berkenan hadir mengunjungi bazar, ya kan? Supaya apa? Supaya kita meninggalkan kebahagiaan kepada mereka bahwa bazar yang sudah disiapkan uh, susah payah ada yang mengunjungi, gitu ya. Ikhlas nggak? Siapa yang tidak ikhlas? Kalau ada satu aja yang tidak ikhlas, saya akan mohon pulang jalan kaki kampus Ikhlas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Sulaiman Sundayana. Hadirin yang kami hormati, serah terima palu sidang menandai berakhirnya rangkaian acara pembukaan Kongres Nasional AMKI ketiga tahun 2023 kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan tentunya kami mohon maaf jika ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya tiada kata yang paling indah untuk menutup seluruh rangkaian acara ini selain ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada seluruh peserta AMKI untuk dapat mengunjungi bazar yang telah disediakan di ruang Ar-Rohim dan depan ruang. Auditorium Ar Silakan, Bapak-bapak. Kami persilahkan dan panitia akan mendampinginya. Baik kepada para hadirin semuanya, pengumuman selanjutnya adalah bisa untuk pelaksanaan sholat Jumat uh, bisa dilakukan di Masjid Yarsi Lan atau di lantai 2 Oh, di Masjid Yarsi lantai dua. Di mana di sana juga sudah tersedia fasilitas untuk wudhu toilet, e, sehingga mempermudah pelaksanaan dari sholat Jumat. Terima kasih atas kehadirannya dan kerjasamanya dengan kita semua. Setiap orang punya kesempatan, mereka yang pergi haji tahun ini karena telah mengambil kesempatan itu bertahun-tahun lalu. Umroh Haji bersama Amitra. Waktu kecil, kamu bermimpi pergi ke tanah suci untuk berhaji. Lalu, kenapa sekarang tidak berani wujudkan mimpimu untuk pergi ke sana? Umroh Haji bersama Amitra. Aku teringat pengorbanan ayah ibu untukku. Sekarang, sudah waktunya untuk mewujudkan mimpi mereka. Umroh Haji bersama Amitra. Pasti mau tenang, setenang-tenangnya, walau harus dirawat di rumah sakit. Tenang, pilih kamar, mulai dari kelas tiga ranjang. Tenang rawat jalan hingga 90 hari sebelum dan 90 hari setelah rawat inap. Tenang harus keluar area perlindungan. tetap dilindungi hingga 70% biaya. Semua yang bikin tenang ada di semua. Proteksi kesehatan yang lebih lengkap dan fleksibel dengan biaya terjangkau.